Seminar Nasional Filsafat Universitas Katolik Parahyangan tahun 2020, Art and Culture 2030, Navigating Uncertainty. Selamat pagi kepada Civitas Akademika Unpar, para dosen, para mahasiswa Fakultas Filsafat Unpar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kembali lagi bersama saya, Yung Sutrisno, yang akan memandu jalannya acara ini sampai akhir nanti. Dan terima kasih juga sudah hadir dan mengikuti seminar hari ini dan juga di minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan mulai kembali seminar Nasional Filsafat. Untuk membuka acara seminar ini, marilah kita menyanyikan secara bersama-sama lagu Indonesia Raya. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin, semoga semuanya selalu sehat dan tetap waras dan semangat. Dan juga dimanapun berada, semoga juga selalu setia sampai akhir nanti dalam acara seminar ini. Dan acara seminar ini juga disiarkan secara live streaming di YouTube Unpar. Dan juga hari ini kita akan menjanjikan sebuah seminar filsafat yang semakin menarik, semakin kreatif, dan semakin berseni ya, melalui berbagai tampilan visual yang keren dan juga merupakan hasil karya kreatif dari pasukan khusus. Siapa mereka nanti kita akan tahu ya, kita akan perkenalkan mereka. Dan juga untuk berbagai informasi tentang acara-acara atau event-event dari Fakultas Filsafat Unpar, bisa dilihat di Instagram, di CPKres Unpar, atau di FF Unpar, atau juga di Unpar Official. Dan hari ini para pembicara dalam acara seminar ini adalah juga para dosen, filsuf, seniman, intinya semuanya itu jago di bidang seni lah ya. Dan kita sekarang akan memasuki pada sesi pertama, dalam seminar filsafat ini, pembicaranya adalah Profesor Dr. Bambang Sugiharto. Beliau mendapatkan gelar magister dan doktor dengan predikat summa cum laude di bidang filsafat dari Universitas San Tommaso Roma, Italia. Ia penulis berbagai buku ihwal, postmodernisme, persoalan kebudayaan, agama, dan seni kontemporer. Di antaranya, karya-karya beliau, Overlapping Territories, Asian Voice and on Culture, and Civilization yang diterbitkan oleh Cambridge Scholar Publishing. Kemudian juga ada Humanisme dan Humaniora, Untuk Apa Seni, dan Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat. Beliau mendapat Anugerah Budaya Kota Bandung tahun 2013, pernah juga menjabat sebagai President of Asian Association of Christian Philosopher dan Sekjen International Society for Universal Dialogue. Beliau adalah fellow dari berbagai institusi filsafat, antara lain di Copenhagen, di Tokyo, Washington DC, dan Hong Kong. Saat ini, Profesor Bambang mengajar di Universitas Katolik Parahyangan, di Pasca Sarjana FSRD ITB, di UNES Semarang, dan juga di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan acara ini, pada sesi pertama ini, akan dimoderatori oleh Bapak Trijoko Heryadi. Beliau adalah seorang jurnalis, dan juga lulusan Master of Art
in Journalism Ateneo de Manila University, Filipina. Beliau pernah menerima anugerah Adi Negoro pada tahun 2014 dan Elizabeth O'Neill Journalism Award tahun 2018. Saat ini juga beliau menjadi dosen Integrated Arts Universitas Parahyangan. Untuk itu, mari kita sambut Profesor Bambang dan Bapak Trijoko. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Di seminar hari pertama pekan lalu, Gunawan Muhammad menantang kita tentang filsafat. Filsafat, lakunya filsafat hari ini itu seperti apa? Dan filsafat hanya akan relevan dan juga bertransformasi ketika dia bisa menemukan lakunya itu. Nah, hari ini kita akan mengajukan tantangan yang sama untuk seni. Lakunya seni itu seperti apa? Dalam sejarahnya seni ditarik kemana-mana gitu ya. Ada yang menariknya ke level yang sangat ilahi, tapi ada juga seni sekarang juga harusnya berikut berlumpur-lumpur dengan rakyat gitu ya, dinamika rakyat. Ada yang menarik seni sedemikian indahnya, tapi belakangan ada yang bilang seni sudah mati. Semua ini juga adalah semua hal yang kita kerjakan sehari-hari itu seni gitu. Nah, dalam tegangan itulah kita hari ini akan mendiskusikan lakunya seni hari ini. Dan hadir bersama saya Profesor Bambang Sugiharto, satu dari sederet orang yang mungkin layak kita dengar pendapatnya, pandangannya tentang seni hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan paparan Prof. Bambang, kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan dari pengajar Integrated Arts Unpar, Mas Johannes Sim. Dia akan memainkan sebuah komposisi tahun 1969 yang diciptakan oleh Yasid Jamin. Mari kita saksikan bersama-sama 4 menit penampilannya.
Oke, penampilan yang memikat, Prof. Untuk komposisi yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke paparan materi dari Prof. Bambang, tapi saya mengingatkan ketika Bapak Ibu terpikir pertanyaan atau ide yang ingin disampaikan di dalam seminar ini, silakan dituliskan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan, kita akan sampaikan ke Prof. Bambang. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Selamat pagi, teman-teman dan pemirsa semua. Ya, tema besar kita itu kan navigating the uncertainty gitu kan ya. Jadi, memang situasi kita itu serba tidak pasti hari-hari ini dalam segala bidang. Karena ada perubahan-perubahan paradigmatik, katakanlah begitu. Nah, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana filsafat dikaitkan dengan kebudayaan gitu kan ya. Nah, dan di situ Pak Gunawan Muhammad memberi tekanan pada lakunya, praksis kehidupan, bagaimana kehidupan ini dijalani. Memang ketidakpastian itu terdapat di situ, di kehidupan yang nyata yang kita alami. Nah, sekarang fokus kita agak lebih menyempit di bidang seni. Ketidakpastian itu juga ternyata kuat sekali. Kenapa? Terutama karena dulu itu kan ada keterpisahan ya antara dunia seni tinggi, high art katakanlah begitu, dunia seni tinggi dan ya dunia seni populer, populis begitu kan, yang suka disebut low art atau sebutan lain highbrow, lowbrow seperti itu. Kini ternyata itu lumer, persis seperti latar belakang yang tampil di sini. Bagaimana situasi keterpisahan antara dunia seni itu leleh gitu kan, yang bercampur luar biasa sekarang itu. Sekat-sekat itu begitu terdobrak semuanya itu. Barusan komposisi yang dimainkan oleh Mas Yohanes Sim itu memperlihatkannya. Langgamnya sebetulnya klasik, tapi di situ ada unsur pentatonik misalnya seperti itu sudah memperlihatkan sebetulnya bagaimana sekat-sekat itu terdobrak. Ya, kita akan melihat lebih jauh lagi, lebih rinci lagi konsekuensi dari terdobraknya sekat-sekat ini. Ya, seni dan paradigma abad 21. Lanjut. Jadi begini, kondisi besarnya itu, seni sebagai sistem itu katakanlah terbongkar, terdobrak, terdekonstruksi, begitu ya. Dalam arti begini, dinamika reflektivitasnya sendiri, itulah yang mendobrak dunia seni itu ya. Jadi dinamika laku tadi kata Mas Joko tadi ya, laku seninya sendiri akhirnya membongkar dirinya sendiri. Itu menyangkut definisi seni itu apa, medium yang digunakan, medan sosial, tapi bahkan hakikat kesenimanan. Apa artinya menjadi seniman gitu kan ya, itu tuh kan sekarang makin tidak jelas, karena seakan-akan sekarang tuh siapapun bisa menjadi seniman gitu loh. Jadi dan akhirnya dinamika dalam laku seni itu sendiri sampai pada suatu keadaan yang disebut oleh Arthur Danto atau Joseph Kossuth, Victor Burgin, the end of art. Dalam arti di situ seni membubarkan dirinya sendiri justru. Artinya sekat-sekat yang eksklusif itu leleh gitu kan ya, dan ya menjadi kabur memang gitu. Itu pertama. Kedua, juga terdekonstruksi dunia seni itu karena muncul fenomena-fenomena anomali, fenomena yang tadinya tidak diduga gitu ya. Misalnya meriapnya para amatir. Ada banyak orang sekarang belajar sendiri dalam hal seni itu.
dan muncul nggak sekolah seni, nggak sekolah apapun, tapi ya karyanya bagus-bagus aja gitu kan ya. Lalu juga munculnya ruang seni di internet dan media sosial itu praktis membongkar keeksklusifan museum ataupun galeri gitu kan ya. Bahkan museum dan galeri masuk ke internet seperti berubah menjadi Instagram gitu, digantikan Instagram atau ya Facebook atau apapun lah seperti itu. Dan belum lagi muncul aneka gerakan seni yang sifatnya populis seperti gerakan sosial dan sebagainya gitu kan ya. Itu banyak sekali. Juga aktivitas-aktivitas interdisipliner yang dilakukan oleh para seniman tapi sekaligus juga oleh orang pihak-pihak dari disiplin ilmiah yang non seni bergabung dengan seni. Jadi ada interaksi luar biasa. Dan seni juga masuk dalam siasat perancangan kota sekarang itu. Bagaimana kota-kota istilahnya dibeautifikasi, diperindah gitu ya dengan segala taman dan patung dan sebagainya itu. Ruang publik disenikan misalnya seperti itu ya. Jadi ini fenomen-fenomen yang dulu tidak terlalu terasa, bahkan tidak muncul. Sekarang itu muncul. Faktor yang ketiga adalah berubahnya peta geokultural. Kalau biasa kita bicara peta geopolitik segala macam, ini geokultural pun berubah gitu kan ya. Dulu dunia barat bagaimanapun yang merupakan satu-satunya pusat katakan. Kalau seni rupa itu katanya Paris gitu kan ya. Paris itu seni rupa itu pusat seni dunia katanya gitu. Tapi kan sekarang itu disaingi oleh Hong Kong, disaingi oleh Singapura, China, itu menjadi pusat-pusat baru juga gitu kan ya. Ya, jadi kini itu ada banyak pusat yang juga bergeser-geser gitu kan ya. Terus-menerus bergeser-geser sehingga orang sekarang menyebutnya sekarang itu polisentris ya. Pusatnya tuh ada banyak. Nah, dari situasi seperti ini, maka karakter seni hari ini juga berubah ya, berubah. Ya, saya menyebut beberapa saja, tentu lebih dari 6 ini, tapi kita lihat sekurang-kurangnya 6 tendensi yang muncul ya. Pertama, karakter post-historis atau juga kalau kata Arthur Danto itu post-naratif gitu kan ya. Jadi begini, setelah munculnya klaim dari Arthur Danto dan kawan-kawan itu mengenai the end of art, maksudnya berakhirnya seni yang di dunia seni sendiri, di art world sendiri yang sangat eksklusif dan ya memang elitis itu, dunia seni praktis lumer, mencair, dan meluas menjadi budaya visual, menjadi visual culture yang sangat populis gitu kan ya. Nah, di sini dan kita mengalaminya sebetulnya sekarang, bagaimana seni itu menjadi cara komunikasi dan komoditi utama sehari-hari, terutama di media sosial. Bagaimana kita membuat meme, bagaimana kita memamerkan diri kita di Instagram dan sebagainya itu kita mensenikan segala hal itu gitu kan ya. Di situ seni menjadi sebagai bahasa imaji, bisa imaji apapun, imaji rupa dalam arti foto, lukisan, apapun, film, bisa imaji nada, musik, imaji gerak, tarian, apapun, imaji kata, bermain dengan kata-kata yang puitik atau yang provokatif atau apapun ya. Jadi di situ seni justru menjadi cara komunikasi utama sehari-hari. Maka ketika di dunia seni yang eksklusif, yang di art world itu, ada claim the end of art, di dunia yang luas justru yang terjadi adalah everything is art gitu kan ya. Segala sesuatu disenikan gitu kan ya. Begitu. Nah, ya
masih satu lagi saya kira di poin yang pertama tadi. Yang menjadi penting dampaknya bagi dunia seni adalah bahwa dalam budaya visual yang masif ini, seni tidak lagi terikat pada tradisi khusus, tradisi barat sih sebenarnya gitu kan ya. Tidak terikat pada tradisi khusus, pada wacana khusus, pada sejarah dan kanon khusus barat gitu. Kan dulu tuh kalau dalam dunia seni rupa misalnya ya, teman-teman, istilah mazhab atau style impresionisme, apa tuh ekspresionisme, abstrak ekspresionisme dan sebagainya gitu ya, surrealisme sebagainya itu kan sebetulnya muncul dari tradisi wacana seni dunia barat sebenarnya gitu. Dan the rest, kalau itu the west, maka the rest itu seakan-akan mengikuti wacana ini. Suatu lukisan dianggap modern kalau misalnya gitu kan, kalau gayanya impresionis, abstrak, surrealis, kubis seperti itu. Sekarang orang tidak terlalu peduli lagi sebenarnya dengan wacana itu. Artinya itu tetap hidup, apalagi di dunia pasar, tetap jalan. Tapi sebetulnya dalam kiprah, dalam laku seni tadi, orang jauh lebih bebas ya, tidak seberapa lagi terikat dengan wacana-wacana itu. Itu sebabnya ada istilah post-historis dan post-naratif gitu kan, dari siapa tuh, memang Arthur Danto juga yang mengcoin istilah ini. Ya, ciri yang berikutnya adalah multi-estetik ya. Seni sekarang itu banyak estetikanya. Kalau dulu tuh ya estetika harus di jalur estetika barat juga, barat modern gitu kan. Tapi sejak situasi pasca kolonial, ketika kolonialisme mulai berakhir gitu, orang mulai praktis melihat kemungkinan-kemungkinan estetika yang berbeda. Jadi tergantung pada perspektif kultur lokal dan konteks spesifik gitu kan ya. Bagaimana istilah estetik itu digunakan. Jadi bisa macam-macam. Sebetulnya istilah estetika sendiri itu berasal dari dalam bahasa Yunani aesthesis ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan keindahan atau apa sebetulnya. Arti awalnya hanyalah persepsi saja sebenarnya gitu ya. Persepsi. Memang persepsi indrawi kemudian pada Baumgarten itu. Nah tapi ya sekarang masalahnya ketika kolonialisme berakhir, orang sadar estetika yang non-barat itu sebetulnya bagus juga dan sangat filosofis seringkali. Ada estetika Jepang, ada estetika China, ada estetika Bali, Sunda, Batak, dan Minang dan sebagainya yang itu unik sekali sebenarnya. Dan sangat-sangat berbobot ya dengan caranya sendiri. Nah orang baru ngeh tentang hal itu. Jadi orang relatif cukup bebas sekarang itu mau berkarya di dalam kerangka estetika yang mana. Bahkan istilah estetik itu sendiri pun sekarang itu bertransformasi dan berkata-kata transubstansiasi. Artinya berubah tampang, itu berubah bentuk betul-betul. Selain estetika Bali, Batak sebagainya juga sekarang munculkan bioplastik estetik gitu. Itu estetika bedah plastik gitu, bedah wajah. Pendeknya kecantikan lah gitu kan ya. Belum lagi ada neuroestetics, istilah dari Ramachandran, ada bioestetics dari Samir Zeki, ada synesthetics dari Josephine Macon, ada anti-estetics bahkan Hal Foster dan kawan-kawan. Ada Katya Mandoki menyebut semio-aesthetics. Profesor Jakob Sumarjo apa namanya yang minggu lalu menggunakan istilah estetika paradoks gitu kan ya. Ya pendeknya estetika menjadi berkarakter nomadik, ini saya meminjam istilah Deleuze. Dalam arti isi pengertiannya itu berpindah-pindah dan berubah-ubah tergantung pada konteks mana dia sedang digunakan gitu kan ya. Pada konteks seni yang mana gitu kan ya. Dalam kerangka budaya yang mana, tapi juga di bidang apa, disiplin apa gitu. Biologi, neuroscience, atau apalah begitu. Jadi dia maknanya berubah-ubah, berpindah-pindah, nomadik.
Ya, tapi juga seni ada ciri yang ketiga, multi-purpose, dalam arti sekarang seperti dikembalikan. Dulu dalam art world itu seakan-akan fungsi seni yang utama itu kan fungsi reflektif ya, kontemplatif, refleksif, kritis gitu kalau pakai istilah Gunawan Muhammad minggu lalu gitu kan ya. Reflektif, kontemplatif, kritis. Jadi dulu seni itu fungsinya betul-betul merenung ya, berpikir kritis juga tapi melalui rasa dan imajinasi. Nah sekarang seni itu dikembalikan pada penggunaan fungsinya sehari-hari. Karena dari dulu juga sebenarnya begitu. Nah sekarang dikembalikan. Segala hal yang mengandung keterampilan tinggi bisa disebut seni. Jadi kita mengenal dari dulu juga ada seni memasak, seni main bola, seni berpolitik, seni berdagang, seni berpidato dan sebagainya. Semua yang menunjukkan keterampilan tinggi, menunjukkan state of the art yang tinggi ya, itu ya disebut seni sih. Artinya kata seni bisa dikenakan pada apapun dan sekarang itu seperti kembali ke situ. Jadi seni dilihat dapat digunakan untuk apapun, untuk kepentingan pedagogis, untuk pendidikan, untuk politik. Kalau para calon capres atau apa namanya dalam pilkada sekarang orang mencitrakan dirinya gitu, itu politis. Bisa ekonomis karena lukisan-lukisan yang dianggap berbobot itu kan mahal sekali gitu kan ya di pasaran, itu investasi bahkan. Bisa ideologis. Jadi sekarang kita saksikan bagaimana misalnya Pancasila ada iklan sosial di televisi gitu kan ya untuk mengiklankan kembali kesadaran orang, membuka kesadaran orang tentang pentingnya Pancasila misalnya. Di negeri-negeri sosialis itu juga apa namanya seni banyak sekali digunakan untuk kepentingan ideologis. Tapi juga seni bisa hanya sekedar hiasan kan, bisa hiasan dekoratif saja untuk hiasan. Desain itu desain baju kita, sepatu kita dan sebagainya. Itu juga fungsi yang umum gitu. Bahkan mungkin paling umum desain itu ya. Bisa sekedar hiburan. Bisa juga sekedar hiburan. Jadi seni itu ini juga fungsi yang paling umum. Seni itu menyenangkan, membuat kita tenang, membuat kita antusias dan sebagainya ya. Nah, tapi seni juga bisa subversif dan kritis. Kita akan melihat yang berikut ini. Ini saya perlihatkan beberapa contoh ya. Yang kiri atas itu ikan paus yang terbuat dari benda-benda plastik dari kelompok KCA di Belgia ini ya. Yang memperingatkan kita bagaimana sampah plastik kita itu merusakkan, meracuni makhluk-makhluk dan ikan-ikan di lautan gitu ya. Ini suatu peringatan yang spektakuler. Di sebelah kanan itu, ya seni juga bisa subversif tapi kritis. Dari itu karya Banksy yang justru dia melukisi membuat mural di dinding yang di situ ada tulisannya. Saya lupa tulisannya. Pokoknya. Graffiti is a crime ya, graffiti is a crime, tapi justru ini ironi, bercandaan. Yang sebelah kiri bawah itu menarik sekali, itu karya Ai Weiwei. Karya Ai Weiwei ini mengharukan, ini sekaligus memperlihatkan bahwa seni sekarang itu bisa apapun mediumnya, materinya. Dia mengumpulkan sepatu-sepatu para imigran yang tergopoh-gopoh harus naik kapal. Ini imigran-imigran yang terusir dari Syria waktu itu karena ISIS dan karena pergolakan politik dan sebagainya itu. Dan jadi ada sepatu-sepatu anak-anak dan sebagainya yang tercecer, tidak bisa terbawa. Itu kemudian dikumpulkan. Judulnya Laundromat. Ini kalau kita melihat ini dan tahu ceritanya bisa sangat menyentuh gitu ya. Sebelah kanan itu juga bagus. Itu bagaimana karya seni, itu karya dari Tintin Wulia, bagaimana karya seni memperkarakan juga
status kewarganegaraan. Judulnya adalah Make Your Own Passport gitu ya. Itu menarik sekali. Dia menjejerkan segala jenis paspor gitu. Dan sekarang kewarganegaraan orang sebetulnya sangat fleksibel gitu kan ya. Orang bisa bikin apa namanya pasportnya sendiri, istilahnya begitulah. Nah, yang di tengah itu yang barangkali kurang jelas, di tengah itu ada sebetulnya instrumen bikinan Venza Kristiawan yang bekerja sama dengan lembaga penelitian aerospace di Korea. Dia mengusulkan melalui alat ini menangkap sinyal-sinyal dari luar angkasa gitu kan ya. Dan yang tadinya tidak terpikir, terutama sinyal auditoris ya. Bunyinya seperti apa yang oleh para ilmuwan luar angkasa sendiri juga tidak terpikir. Terus di sini kita lihat bagaimana medium seni itu bisa sangat bebas, bisa untuk mengkritik, bisa memprovokasi, bisa menyeret orang pada perenungan kemanusiaan, bisa menyindir tata kota dan sebagainya. Ya, yang keempat adalah tendensi transgresif, integratif, interdisipliner. Jadi begini, ketika dunia seni yang eksklusif telah terdekonstruksi dan mencair, kegiatan berkesenian justru menjadi nyaris tanpa batas. Jadi ia justru mentransgresi, melabrak ke segala batas dan sekat. Sekat-sekat dalam disiplin keilmuannya sendiri maupun antar berbagai disiplin ilmu apapun. Jadi kalau dulu itu kan secara klasik, konvensional, pendidikan seni itu kan ada pendidikan seni patung itu khusus, apa lukis itu khusus, keramik khusus. Nah sekarang itu saling bertabrakan dan seniman pun berkarya dengan secara multimedia atau intermedia. Jadi begitu. Tapi juga antara seni dengan apa tuh disiplin-disiplin ilmu yang lain. Itu juga apa namanya bisa dengan macam-macamnya. Dan itulah yang di berbagai negara disebutnya tuh integrated arts ya, yang maksudnya justru bagaimana seni diajarkan dalam kolaborasi antar bidang rupa, musik apapun gitu, tapi juga dengan disiplin ilmu lain seperti apa namanya ilmu komputer, elektro, kimia, antropologi, hubungan internasional dan sebagainya gitu kan ya. Inilah integrated arts itu. Yang di Indonesia saya memang belum dengar ada di mana, maka kami Fakultas Filsafat Unpar memulai itu, menginisiasi integrated arts itu sebagai program peminatan di Fakultas Filsafat, karena memang seni itu sekarang menjadi sangat konseptual juga ya masalahnya. Kenapa kok filsafat gitu kan orang bertanya? Ya karena seni itu tadi sudah kita lihat bendanya bisa apapun, bahkan sepatu tadi ya, dijejerin gitu kan, itu benda-benda plastik dikumpulin jadi karya seni. Maka seninya sebetulnya di sini ya, di kepala kita, di konsep. Nah, maka kami mengintegrasikannya dengan filsafat karena di situ olah konseptual terjadi dan juga penciptaan konseptual, imajinasi konseptual itu, kreativitas imajinatif konseptual yang sempat disinggung juga minggu lalu oleh Pak Gunawan Muhammad ya, bahwa berfilsafat berarti menciptakan sebetulnya konseptual, kemungkinan cara berpikir baru dan sebagainya. Dan itu dekat sekali dengan kreativitas di bidang seni. Jadi ini integrated arts itu membuka kemungkinan-kemungkinan perseptual baru untuk mengalami dan menghayati kehidupan dan kemanusiaan. Yang kelima adalah seni itu bersifat eksperiensial, interaktif sekarang itu. Jadi salah satu fungsi seni yang penting, atau sebelum itu barangkali saya mau menampilkan dulu contoh dari karya seni yang sifatnya interdisipliner, yaitu bagaimana barcode yang bisa ditempel di produk-produk yang kita beli itu ternyata bisa berkolaborasi menjadi musik gitu kan ya. Kita lihat dulu saja ini sekitar berapa menit, 3 menit barangkali ya, silakan.
Ya, baik, saya kira kalau mau melanjutkan itu ada di YouTube, silakan nanti kapan-kapan ditonton lebih lanjut. Tapi sekarang kita melihat ciri yang kelima adalah eksperiensial tadi. Jadi salah satu fungsi seni yang penting namun kerap diabaikan adalah bahwa karya seni ini mengintensifikasi pengalaman manusia. Ini salah satu fungsi yang penting ya. Bahwa orang tuh kan kalau mikir karya seni selalu kaitannya dengan keindahan-keindahan. Ya oke lah, it's fine. Ya. Tapi sebenarnya salah satu fungsi yang penting adalah bahwa seni itu mengintensifkan pengalaman manusia. Dalam arti memperdalam dan mempertajam persepsi atas apa yang dialami. Nah kini hal itu semakin dimungkinkan. Terutama karena banyak karya seni kini bersifat interaktif. Jadi karya seni bukan hanya lukisan dua dimensi, tapi seluruh ruangan. Misalnya boleh dicek di YouTube juga bagaimana lukisan Van Gogh misalnya, atau Gustav Klimt, itu tidak lagi sekedar dilihat sebagai lukisan, tapi dipancarkan, diproyeksikan ke seluruh ruangan dan bergerak gitu, betul-betul mengepung kita. Dan di situ interaktif tapi sekaligus juga betul-betul bisa mempertajam pengalaman, memperdalam pengalaman kita atas fenomena lukisan. Pengalaman dan makna yang ditimbulkan sebuah karya dibangun bersama sekarang itu antara seniman dan apresiatornya. Tadi musik barcode tadi itu juga apa akhirnya yang penting di situ, itaitu dibangun bersama antara ya penonton maupun si pencipta musik itu gitu. Jadi kini yang penting itu bukan what art means gitu ya. Dulu orang cekcok sekali tentang mana seni yang bukan seni dan sebagainya ya, makna seni, esensi seni. Sekarang itu what art does ya. Jadi seni melakukan apa, berefek apa pada kita. Nah itu saya kira itu lebih penting. Seninya bisa aneka ragam dan itu tidak bisa kita batasi. Tapi yang penting sebetulnya adalah efeknya bagi kita, dampaknya bagi kita. Dan nanti pembicara berikutnya akan membicarakan hal itu. Ya, yang terakhir. Bahwa seni itu sekarang menjadi paradigma utama kehidupan. Maksudnya begini, barangkali ini terasa lebay, berlebihan, tapi saya kira, tapi itu yang terjadi. Jadi jika di abad 18 paradigma utamanya itu mekanik, segala hal itu dipahami sebagai kayak mesin gitu kan ya. Segala hal, tubuh manusia pun dipahami kayak mesin gitu. Akibat dominasi cara pandang fisika. Kemudian di abad 19-20 itu paradigma bergeser menjadi organik. Karena itu dominasi biologi, gitu kan ya. Itu sebabnya kita juga, komputer dan sebagainya itu kepanjangan dari otak kita. Mesin itu menjadi kayak hidup gitu kan, mesin cerdas kita sebutnya kan. Kayak gitu, mesin cerdas. Itu karena paradigma biologi. Tapi abad 21 ini ada kecenderungan ke arah estetik. Tadi sudah kita lihat penggunaan istilah estetik meriap dipakai di mana-mana, tapi juga karena seni menjadi bahasa komunikasi utama di jejaring media sosial, tapi juga estetik dalam artian yang lebih begini, yang lebih dalam barangkali ya, yaitu bahwa sekarang itu dilihat dunia manusia kini dipahami sebagai proses konstruksi kreatif bersama. Ya, kalau kita baca Harari misalnya yang populer itu, Yuval Noah Harari, dia menyebut peradaban itu adalah bermacam fiksi yang kita ciptakan bersama. Ya, saya tidak suka istilah fiksi ini sebenarnya karena orang suka salah paham. Oke, ada Francisco Varela, dia bilang dunia manusia adalah produk autopoiesis yang diciptakannya sendiri. Artinya bahkan sejak sel-sel itu menciptakan dunia sendiri. Bakteri menciptakan dunia sendiri. Capung lalat menciptakan dunia sendiri. Apalagi manusia gitu kan ya. Kita menciptakan dunia sendiri yang aneh dan mengubahnya setiap kali. Itulah proses seni ya. Michel Foucault
dia menyebut kehidupan kita adalah aesthetics of existence gitu kan ya. Bahwa seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah karya seni yang kita bentuk dan kita ciptakan sendiri. Sendiri maupun bersama-sama. Marcy Taylor, dia bahkan menyeretnya ke kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual kini akan lebih positif bila dihayati secara estetik. Dalam artian, bersama membangun kehidupan agar lebih indah dan sesuai dengan hasrat batin yang terdalam kita gitu kan ya. Membangun dunia yang makin desirable gitu kan ya, makin sesuai dengan hasrat terdalam kita. Bukannya dogmatik, legalistik, ataupun ritualistik. Itu yang dulu seringkali membuat agama-agama rentan sekali konflik dan peperangan gitu kan ya. Karena begitu di luar dogma saya, yang berbeda menjadi salah dan menjadi ancaman. Ya masa sih gitu kan, oh, kehidupan ini berbeda gitu. Di luar aturan, jadi seakan-akan semuanya itu hanya urusan boleh, tidak boleh, benar, salah, dan seperti itu. Saya kira kehidupan spiritual jauh lebih luas dari itulah gitu kan ya. Mari kita membangun hidup bersama dan bersama-sama yang lebih indah. Estetik itu seperti itu. Saya kira sebagai pancingan untuk ya untuk diskusi kita nanti, sekian dulu dari saya, barangkali begitu, Mas Joko. Oke, baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita sudah dibawa ke pengembaraan yang sangat kaya, tapi sekaligus sangat real karena ada sekian banyak contoh yang dekat dengan kita gitu ya. Nah Prof, ini sudah ada beberapa pertanyaan dan tanggapan. Oh ya, sebelumnya kami mohon maaf karena presentasi tadi tidak tampil optimal ya. Nanti dari panitia akan memberikan tautan, teman-teman, Bapak Ibu semua bisa mengunduhnya nanti. Tampilan dari Prof. Oke Prof, ada beberapa pertanyaan dan beberapa tanggapan gitu ya. Yang pertama dari Pak Subelo. Saya bacakan Prof. Ya. Pak Subelo ya. Apakah kecenderungan masyarakat saat ini yang reaktif dan dalam menghadapi perbedaan pendapat atau problem politis lainnya dengan kekerasan adalah wujud dari rendahnya kecerdasan estetik? Apakah ini adalah dampak dari kurangnya perhatian guru atau ranah pendidikan lain gitu ya pada usia dini terhadap keterampilan estetis? Saya kira ya, Mas Subelo, Wiono, saya biasa panggil Mas Wiono ya. Mas Wiono, bisa sih itu akibat pendidikan, sebetulnya pendidikan seni. Yang menurut saya salah tekanan barangkali namanya, atau kalau nggak gitu teoritis sekali orang hafal segala sastra apa namanya pengarang-pengarang dan penyair, tapi itu juga penyair kuno sih sebenarnya gitu, tidak seringkali tidak update sampai perkembangan sastra mutakhir atau ke teori-teori sastra kebahasaan linguistik macam itu, yang menurut saya barangkali bukan itu sih sebetulnya yang penting dari seni itu ya. Yang penting dari seni itu sebetulnya betul-betul olah rasa betulan ya. Dan itu tuh memang bisa melalui ekspresi, kita dilatih mengekspresikan perasaan, tapi jangan salah, juga melalui apresiasi karya-karya besar. Kenapa karya-karya itu dianggap berbobot gitu. Karya-karya yang menyentuh batin, dan itu harus diuraikan gitu kan ya. Nah, baik ekspresi maupun apresiasi itu yang menjadi the core, the hardcore bahkan itu dari pendidikan seni harusnya. Karena itu akan membangun empati, akan memperdalam perasaan kita gitu ya. Bukan sekedar rasa emosional spontan gitu yang sekarang biasa beredar di medsos atau di dalam segala peristiwa yang kita alami hari-hari ini. Gitu ya, sedikit-sedikit sewot, sedikit-sedikit sewot. Ya apa gitu ya, orang itu memperlihatkan memang empati kita tidak tumbuh dengan baik gitu kan ya. Tapi juga keluasan wawasan, bukan hanya empati. Seni itu, makanya orang suka bilang kan,
tidak ada yang benar, tidak ada yang salah kalau dalam seni itu, katanya gitu kan ya, ukurannya nggak jelas. Yang ada adalah dangkal atau mendalam, menyentuh atau tidak menyentuh gitu kan. Tapi itu bukan sepele loh, itu penting itu karena dengan melihat karya seni kita dibukakan terus-menerus ke aneka kemungkinan dan kekayaan kehidupan sebenarnya, sehingga tidak menjadi picik. Urusannya ini salah, ini sesat, ini wah yang nggak setiap kali kayak gitulah gitu ya. Hidup ini kompleks. Sependeknya seni juga penting karena memperlihatkan kompleksitas pengalaman manusia, tapi juga bagaimana pengalaman manusia diperdalam, diperkarakan oleh novel-novel, oleh film yang bagus dan sebagainya. Itu sih sebenarnya pendidikan seni itu. Dan saya kira ini menjadi penting untuk memperdalam apa namanya persepsi kita maupun empati perasaan kita, tapi juga memupuk imajinasi kita. Terus pada level itu sebenarnya seni itu setaraf dengan filsafat. Itu ranah di mana banyak hal diperkarakan kembali, direnungkan kembali, pengalaman-pengalaman kita yang sepele-sepele itu dihayati ulang gitu kan ya. Seperti itu. Nah, seni seperti ini sebetulnya yang harusnya sejak pendidikan dasar dipupuk gitu kan ya. Kalau di negara-negara maju itu integrated arts sudah dipupuk sejak playgroup ya, kemudian sampai perguruan tinggi. Begitu Mas Wiono. Oke, Prof. Jadi mengajarkan lumer ya, Prof ya. Yang ya. Lumer bukan yang dogmatis. Iya. Lalu pertanyaan kedua, Prof. Bagaimana seseorang bisa sampai pada kedalaman seni jika ia hanya berperan sebagai penonton dan pasif terhadap seni, bukan sebagai pelaku gitu. Tadi sudah diceritakan karakteristik seni hari ini seperti apa, tapi mungkin ada juga yang perlu panduan, Prof, memahaminya. Gitu. Iya, memang sih apa seni itu sesuatu yang berkembang, apalagi dalam wacana internasional seperti science. Science itu ya memang kan berkembang juga gitu. Kita tidak bisa langsung paham. Memang ada sisi kognitif, ada sisi konseptual pada seni itu yang karena itu memang sudah berkembang menjadi tadi dunia tersendiri ya, berubah, berevolusi sampai sekarang lumer tadi. Perkembangan ini memang mesti dipahami. Ada sisi kognitif yang mesti dipahami, tapi betul sekali itu juga perlu kita berpraktik ya. Ada pengalaman berseni di situ. Pengalaman tentu saja membuat puisi, pengalaman menggambar. Well, tadi saya agak sedikit mendiskreditkan pendidikan yang skill. Itu perlu, tapi maksud saya itu bukan satu-satunya gitu kan ya. Dan belum cukup gitu kan ya. Tapi kalau sekarang dibalik, bahwa orang juga perlu mengalami, bukan hanya menonton, tapi mengalami proses berkesenian, saya kira ya. Dan sebenarnya di pendidikan dasar peluang untuk itu kan sudah banyak sekali. Belum lagi itu masih berlanjut di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kan di perguruan tinggi. Jadi saya kira berlimpah sih peluang untuk itu. Dan itu ya jalani saja itu. Begitu. Oke. Banyak juga tanggapan dan pertanyaan, Prof. Saya bacakan ya. Beberapa tanggapan dari Romo Fabi nih ya. Romo Fabi Sebastian. Secara saintifik, Ilya Prigogine, maaf kalau salah membaca, mengatakan bahwa realitas memang uncertain, gitu ya, tak tentu, tak pasti. Juga kata Wittgenstein serta Sigmund Bauman dengan liquid culture-nya, gitu ya, budaya cair, lumer tadi. Nah, tanpa harus ada kategorisasi, tanpa harus ada paradigma, sudah lama memang uncertain, bukan karena COVID-19 atau revolusi industri 4.0 gitu. Tanggapan dari Pastor Fabi menguatkan ya, atau ada tanggapan? Iya, saya tahu. Ya, dari dulu proses kehidupan selalu antara chaos, artinya uncertainty, dan certainty dalam arti membentuk pola-pola. Tapi pola itu kemudian nanti akan dibongkar lagi atau terbongkar lagi dan sebagainya gitu. Jadi antara chaos dan kosmos, katakanlah begitu itu tuh, antara chaos and order gitu, itu memang itulah kehidupan gitu ya. Memang selalu berjalan seperti itu. Bedanya sekarang itu
uncertainty itu disadari bahkan dan menyangkut semua pihak gitu. Kalau dulu tuh sebelum teknologi membuat kita memungkinkan kita terpaut secara global, ketika kita menghayati kehidupan secara lokal-lokal, kurang lebih kan stabil sih kehidupan-kehidupan di suku-suku, di kampung-kampung itu. Tapi semakin modern, semakin kita menyatu, dan memang diubah terus, dan perubahan itu pun semakin cepat oleh teknologi, ya semakin terasa bahwa yang sekarang selalu disebut disruption itu ya, bahwa pola-pola yang dulu kita bikin itu kok sekarang seperti tidak berlaku lagi. Dan itu semakin cepat kedaluwarsa gitu ya. Terus barangkali perubahan yang makin cepat ini frekuensinya yang menyebabkan uncertainty itu semakin naik ke kesadaran ya. Dan sehingga pola-pola yang kita buat itu terus-menerus harus dibongkar kembali. Kan kita sekarang memasuki revolusi industri 4.0, 5.0, dan nanti 6.0, itu akan makin cepat. Secepat versi HP kita itu yang berubah-ubah terus, dan setiap kali kita harus belajar kembali secara baru, kalau dari sisi skill. Itu sudah memperlihatkan bagaimana uncertainty itu semakin berasa gitu. Dan proses adaptasi itu semakin dituntut oleh pada kita gitu kan. Begitu Romo Fabi. Oke Prof, berikutnya pernyataan tapi sepertinya pertanyaan juga ini gitu ya, dari Elia Munfarida. Jika dekonstruksi berorientasi meruntuhkan logosentrisme seni sehingga menghasilkan transgresi dan integrated arts, kira-kira nantinya integrated arts menjadi logosentrisme baru dalam seni? Tanda tanya mungkin ya, maksudnya artinya paradoks gitu Prof. Mungkin ada tanggapan Prof. Iya, masalahnya bukan begini. Adalah tendensi manusia sebetulnya untuk mewacanakan segala hal, menaikkan ke level teoritis itu. Iya memang begitulah manusia gitu. Segala praksis itu kemudian diwacanakan, dicari polanya, diperdalam maknanya di dalam bahasa wacana gitu. Memang begitu. Jadi cuman bedanya dulu itu agak terlalu terpusat tunggal gitu ya, wacana yang dibikin oleh para pemikir barat bagaimanapun gitu kan ya. Jadi sekarang bedanya, yang dulu itu disebut grand naratif ya, menjadi grand teori, menjadi grand narasi-narasi besar. Sekarang peluangnya menjadi lebih banyak, setiap kultur lokal bolehlah mewacanakan dirinya ke level abstraksi dan level teoritis yang canggih juga gitu ya. Bedanya saya kira itu, bahwa kemudian menjadi logosentris ya, wala itu istilah dunia barat juga gitu. Bagaimanapun ketika semua didiskursifkan, ya diwacanakan, itulah memang khas manusia. Budaya manusia, budaya wacana sih ya. Karena yang melahirkan peradaban besar manusia sebetulnya adalah bahasa kan, bahasa. Bahasanya itu. Gak apa-apa, tapi sekarang banyak wacananya. Gitu. Oke. Sekarang tentang integrated arts, Prof. Bagaimana menurut Prof. Bambang terkait integrated art, terutama perkembangan seni dan teknologi seperti mixed media, virtual reality, holoscreen, hologram, dan bahkan cinema virtual reality, yang tentunya akan mengubah paradigma terkait knowledge formation yang meleburkan dikotomi antara yang fisik dan metafisik, yakni adanya fatafisik. Saya baru dengar fatafisik. Ada tanggapannya, Prof? Ya, istilah fatafisik sebetulnya hanyalah istilah olok-olok awalnya terhadap segala yang segala upaya untuk mengkonstruksi metafisik, teori-teori besar gitu. Terus mengabaikan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele. Nah, patafisik itu justru pengen merangkum yang sepele-sepele. Jadi, saya kok tidak melihat patafisik sebagai satu istilah yang serius. Ya. Itu mirip dekonstruksi, dalam arti mempertimbangkan hal-hal yang dalam sistem besar itu tercecer gitu kan. Ya, kayak gitu aja. Tapi, bahwa
dalam knowledge formation itu bisa berubah situasi integrated arts dan atau interdisciplinary arts ini? Saya kira iya ya. Saya kira iya. Apalagi kalau dikaitkan dengan bahwa estetik itu kemudian menjadi paradigma kehidupan. Ya, saya masih belum tahu perkembangannya ke arah mana ini. Maka dia akan menyangkut ya, perbincangan mengenai seni itu akan menyangkut hampir segala sisi kehidupan kelak gitu. Belum ada yang bicara mengenai itu sekarang ini karena kita di dalam situasi transisi. Belum tahu, tapi yang jelas itu akan menyangkut banyak sisi dalam kehidupan kita. Seni menjadi kompleks, sekompleks kehidupan gitu kan. Ya, oke. Okay. Itu tadi pertanyaan dari Teddy ya. So, maaf kalau ya. Menyampaikan. Lalu sekarang dari Vian, bagaimana pandangan Prof dari perspektif seni mengenai hip hop culture? Musik rap, graffiti, beatbox, breakdance, DJ dan sebagainya yang kini telah masuk dan merasuk dalam hidup orang muda, khususnya di Indonesia. Kayaknya akrab orang muda ini. Nah, hip-hop pun digunakan sebagai instrumen untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi dan beberapa masalah yang ada di Indonesia. Ya, saya melihat segala jenis seni ini ya setara saja pada akhirnya, demi kepentingan-kepentingannya masing-masing gitu kan ya. Jadi, hip-hop bisa mengartikulasikan, membantu mengartikulasikan mood kaum muda tertentu dan bahkan kemudian membentuk mentalitas tertentu juga ya. Kalau dulu kan selalu dibayangkannya tuh seni murni yang mampu gitu kan ya, mempunyai kekuatan formatif yang membentuk cara kita memandang realitas. Tapi saya sekarang lihat segala bentuk seni bisa aja mempunyai efek tertentu gitu ya dan bisa mendalam juga gitu kan ya, menurut saya itu bisa hip hop, bisa R&B, bisa apapun. Itu kalau dari sudut dampak. Kalau dari sudut skill sama juga. Saya melihat artinya segala jalur musik ataupun tarian atau apa kayak break dance segala macam itu saya menyaksikan ya apa namanya bagaimana tarian-tarian itu bisa mencapai skill yang menakjubkan juga gitu kan dari sudut itu. Bagaimana olah tubuh mereka itu bisa sangat mengherankan gitu. Dan olah suara mereka, tapi juga olah harmoni dalam musik itu bisa tak terduga gitu kan ya. Menurut saya masing-masing mempunyai peluang sebetulnya untuk mengembangkan dirinya, mempercanggih diri, bahkan berefek signifikan terhadap sektor-sektor tertentu dalam kehidupannya. Menurut saya itu situasinya sekarang begitu. Ya, saya punya pengalaman secuil, Prof, tentang hip-hop ini. Ketika di Manila itu kuliah, membuat penelitian perbandingan sedikit tentang Jogja Hip-Hop Foundation, Marzuki Muhammad. Ya. Setahu saya karena dia berkolaborasi dengan Sindunata, kalau nggak salah ya. Jadi yang dikerjakan, ditulis oleh Romo Sindu itu di hip-hop-kan dengan... Oke, sekarang berikutnya dari Clemens Felix. Bagaimana tentang art for art, semisal fine art? Balik lagi ke situ, Prof ya. Yang bikin art yang bukan art for society. Apakah otokritik dan ideologi resistensi akan tercipta dari seni itu sendiri? Sebetulnya seni selalu... Ada dalam naluri seni, ketika tadi saya bilang bahwa di dalam seni itu sebetulnya selalu ada aspek reflektif kritis, maka seniman apapun sebetulnya yang menseriusi diri di bidang-bidangnya masing-masing selalu mempunyai tendensi resisten gitu ya, tendensi kritis terhadap establishment, terhadap status quo, terhadap apapun. Kan orang suka bilang seniman tuh selalu nyeleneh. Dia memang apa ya, hidupnya itu aspirasinya selalu ada kecenderungan berbeda dari status quo gitu kan. Sampai ke level yang sangat kritis juga seperti para filosof sebetulnya. Nah, itu satu ya kalau dikaitkan dengan resistensi. Tapi juga begini, setiap cabang seni itu ini evolusi yang natural, bidang apapun, entah itu dangdut, hip-hop, R&B, apapun gitu, itu
akan mempercanggih dirinya sendiri juga secara natural gitu kan ya. Jadi seni jenis apapun sebetulnya kalau kemudian pengikutnya banyak gitu kan ya, itu otomatis dia akan memperdalam dirinya sendiri juga. Ada sisi yang itu gitu kan ya. Karena itu sebenarnya ilmu apapun seperti itu ya. Ilmu apapun seperti itu ada tendensi ketika berkembang lama dia akan mempercanggih dirinya sehingga kesannya art for art's sake gitu kan ya. Selalu ada sisi pencanggihan itu. Tidak apa-apa, itu memang itu kunci untuk evolusi bidang itu. Tanpa itu dia akan menjadi populis dan menjadi anything goes dan lantas tidak akan bermakna apapun. Ya, oke. Okay, sekarang dari Lamro. Bagaimana seni membawa peradaban hidup manusia dalam dampak kehidupan yang baik dan buruk dilihat dari data historis? Dan bagaimana pengaruh itu kepada masa sekarang? Begini, sekurang-kurangnya di dalam historiografi, orang suka membagi perkembangan peradaban itu juga dari sisi seninya gitu kan ya, selain dari sisi revolusi industri, revolusi sosial dan sebagainya gitu, juga membaginya dalam paradigma seninya. Jadi kita menyaksikan kalau kita belajar sejarah, terutama sejarah Barat, ada Renaissance misalnya kayak gitu kan. Di abad 14-16 itu era Renaissance, kemudian abad ke 17-18 itu Barok misalnya kayak gitu kan, 18-19 klasik romantik misalnya seperti itu di abad 19 dan seterusnya. Bukan kebetulan saya kira ketika kategori-kategori artistik itu digunakan untuk memahami perjalanan sejarah manusia karena itu bukan hanya urusan emosi seni itu di situ, terlihat sekali di situ. Itu soal persepsi manusia yang berubah tentang what life really is dan sebetulnya dunia manusia ini mau diapakan gitu kan. Nah, itu tuh perubahan itu sangat kuat juga muncul di dalam seni gitu kan ya. Ya, gitu Mas Joko. Oke, Prof, kita punya waktu 4 menit, masih ada 2 pertanyaan ya. Jadi ringkas saja Prof ya. Yang pertama, apakah ada seni yang etis atau jika ada, bagaimana seni yang etis itu gitu? Ya, etis itu memang bisa dilihat dari intensinya, bisa juga dilihat dari dampaknya gitu kan ya. Dari awalnya dia membuat seni itu untuk apa gitu kan ya. Ya di sini bisa sangat ambigu karena maksud si seniman seringkali tidak jelas-jelas amat gitu kan. Tapi ya oke lah, kita bisa menghargai maksud si seniman. Tampilannya bisa menghebohkan dan kontroversial, ya itu soal lain. Yeah. Gitu kan ya. Tapi kemudian ya dampaknya. Nah kalau dilihat dari sudut dampaknya barangkali lebih terasa di situ etis itu. Dampaknya itu bagi kesadaran sebetulnya, bagi kesadaran masyarakat, kesadaran publik gitu kan. Nah dampak kita tidak bisa menduga karena dampak itu pada level kesadaran ya. Kecuali kalau dampak seperti film-film kekerasan misalnya kayak gitu, dampaknya bisa betul-betul membentuk imunitas seseorang terhadap atau kekebalan rasawi seseorang terhadap kekerasan. Nah, di situ memang layak dipertimbangkan. Pendeknya kalau dampaknya negatif, jelas-jelas negatif, ya itu tentu harus dipertimbangkan gitu. Oke. Terakhir Prof dari Guy. Pendek aja pertanyaannya, tapi jawabannya moga-moga bisa ringkas. Karena apakah mungkin seni mendekonstruksi makna kehidupan, Prof? Seni hampir selalu, seni yang serius, hampir selalu mendekonstruksi makna kehidupan dan membukakan kemungkinan baru memaknai pengalaman-pengalaman kita. Justru pentingnya seni itu di situ. Ya, oke. Okay. Saya kira begitu, Mas. Baik, terima kasih sekali, Prof. Bapak, Ibu, teman-teman semua, waktu kita berdiskusi sudah selesai. Nah, saya tidak akan menyimpulkan, tapi mungkin ada satu benang merah yang
bisa disampaikan di sini, yaitu bahwa yang semakin penting hari ini adalah apa yang dikerjakan oleh seni gitu. What art does. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi permenungan kita masing-masing sendiri dari forum ini. Dan yang dikerjakan seni itu sebenarnya dekat-dekat dengan kita juga gitu ya. Kehidupan sehari-hari kita. Di Bandung kita ada Tafib yang menggunakan plastik untuk membuat wayang dan mendidik anak-anak gitu, Prof ya. Lalu ada teman-teman Lokra di Nyengseret, Kampung Padat di Bandung yang dengan masuk dengan seni lalu menggerakkan satu kampung terutama anak-anak. Dan masih banyak lagi, ada Wangi yang dengan pantomimnya selalu konsisten menyuarakan isu HAM dan berkolaborasi dengan banyak seni lain. Artinya itu yang sudah dikerjakan oleh teman-teman seni kita dan itu yang bisa kita renungkan dari diskusi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman dan juga ibu bapak di sesi pertama. Kita beralih ke sesi kedua. Waktu saya serahkan ke Mas Yung, silakan. Ya, terima kasih. Para hadirin, tadi juga udah sering ya disebut-sebut integrated arts itu ya. Ini merupakan prodi baru, program studi baru di FF Unpar. Dan juga kalau misalnya mau lebih tahu, mau lebih mengenal atau tertarik untuk bergabung, bisa menghubungi Mas Galih itu ya di FF Unpar atau juga bisa lihat di akun Instagram Fakultas Filsafat Unpar atau bisa tanya-tanya ke Unpar official juga. Dan juga sudah ada angkatan pertamanya dalam semester ini. Dan juga sekarang saya rasa hadir di Zoom ini. Dan juga mereka merupakan angkatan pertama dari Prodi Integrated Arts. Nah kemudian, sekarang ini saya sebenarnya lagi di mana gitu ya, bertanya-tanya gitu kan. Kok keren tempatnya, visualisasinya keren gitu kan. Saya ini lagi di gedung rektorat Unpar di lantai 4. Dan memang ini didesain untuk acara-acara live gitu ya, live streaming dan sebagainya. Bisa dilihat di belakang ini ya, layarnya hijau gitu ya. Kok bisa jadi warna-warni gitu kan? Ada chat turun dari atas ke bawah gitu kan? Mungkin nanti tahun 2023 ada seminar lagi chat dari bawah ke atas gitu ya. Visualisasinya semakin kreatif gitu kan? Nah itu dari proses-prosesnya dan juga ada tim kreatifnya juga dari tim KPA Unpar dan juga kita dibantu oleh siapa ini? Oleh Mas Webin dan Mas Babai. Dalam tim kreatifnya gitu kan, dan menjadikan visualisasi dan background ini semakin terlihat menarik, dan juga digital background. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi kedua dalam Seminar Nasional Filsafat tahun 2020 ini. Pembicaranya adalah Bapak Theo Fritz Huta Barat, yang bekerja sebagai pelukis dan juga pengajar. Ia memperoleh gelar Magister Seni dari Institut Teknologi Bandung. Karyanya banyak membahas tentang persoalan seni lukis di Indonesia dan telah ditampilkan dalam sejumlah pameran. Antara lain, Jakarta Biennale 14, Art Stage Singapore, Manifesto, Pressing at Video Insight Center Turin, dan masih banyak yang lainnya. Bapak Theo juga merupakan dosen Integrated Arts di Fakultas Filsafat Unpar. Dan sesi kedua ini akan dimoderatori oleh Bapak Yohanes Sim. Beliau adalah seorang pianis lulusan Konservatori Musik Prins Claus di kota Groningen, Belanda. Beliau mendapatkan Yamaha Scholarship in Asia tahun 2009 dan juga terpilih untuk tampil di Gala Konser Akademi Piano di Murhart, Jerman dan juga pernah tampil di China, Thailand. Selain juga seorang pendidik musik, Bapak Yohanes Sim adalah co-founder dan ketua pertama Asosiasi Guru Piano Bandung. Sudah siap? Sudah siap ya? Oke. Nah, untuk itu kita masuk ke sesi kedua Seminar Nasional Filsafat Fakultas Filsafat Unpar. Oke, selamat pagi semua Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian di rumah. Perkenalkan nama saya Yohanes Sim, saya akan menjadi moderator untuk sesi kedua Seminar Filsafat hari ini. Yang berjudul Trends That Define Visual Culture Today. Sesi kedua ini akan dimulai dengan diskusi dengan narasumber kita dan akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Ya, seperti yang Bapak-Ibu sudah dengar dari sesi 1 dari Profesor Bambang Sugiarto, dunia saat ini mengalami banyak sekali perubahan, mengalami transformasi. Dengan masuknya teknologi dan mungkin beberapa dekade terakhir masuknya AI, Artificial Intelligence, dan mungkin beberapa tahun terakhir maraknya sosial media.
Itu tentu semua itu memiliki impact ke berbagai bidang, ke politik, ekonomi, dan juga sosial. Bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Di sesi kedua ini kita akan berbicara tentang perubahan itu di dalam bidang yang lebih spesifik, yaitu visual culture. Trends that define visual culture today. Bagaimana sebenarnya situasi sekarang, situasi budaya visual atau visual culture, apa yang menyebabkan tren-tren itu terjadi, dan apa impact-nya atau akibatnya, dan mungkin kita juga bisa berpikir bagaimana kita menyikapinya. Ya, telah hadir bersama saya narasumber kita hari ini, Theo Fritz Huta Barat. Halo, Mas Han. Beliau adalah seorang pelukis Indonesia dan pengajar, tapi mungkin kita akan lebih akrab untuk menyapa Bang Theo, gitu ya Bang ya? Siap, Mas Han. Oke, Bang Theo. Oke, Bang Theo, pertama sebelum kita mulai, kita boleh ngobrol dulu nggak? Ini kita lagi di mana nih? Ini dari tadi saya lihat lukisannya, udah bagus tuh. Oh, gerak-gerak. Iya. Kalau saya suka tadi ada yang warna agak ungu gitu Mas, tapi udah lewat, nanti kita tunggu lagi ya. Iya, ini kita lagi di mana nih Mas Han? Ya. Kira-kira kalau tebakan Mas Han kita lagi di mana? Biasanya sih saya kalau lihat lukisan, saya lihat di galeri ya, tapi saya nggak pernah ngeliat lukisan kayak gantung, hilir mudik kayak begini masuk cepet banget, belum juga dirasain ya. Udah lewat. Lewat. Iya benar, ini memang sebenarnya idenya memang kita sedang ada di galeri, benar. Tapi emang ada sesuatu ya, terlihat ada sesuatu yang, pertama dia ada motion-nya memang, tapi sebenarnya yang mau kita sampaikan di sini, sekalian informasi juga buat teman-teman yang di rumah, terima kasih juga ya sekali lagi untuk menyaksikan sesi 2 ini. Sebenarnya Mas Hasan, ini tuh semua yang menggantung-menggantung ini tuh ada ceritanya. Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya kelihatan memang lukisan ya, kayak lukisan ya. Kita bisa lihat kayak lukisan abstrak gitu. Tapi ini semua adalah image lukisan abstrak yang diproduksi oleh AI. Oh, jadi ini enggak ada. Jadi bukan human touch sama sekali. Jadi ini bukan dilukis. Oke, okay, wow. Bukan dilukis ya berarti namanya. Kalau istilah melukis itu pakai tangan gitu. Bukan. Nah, ini sebenarnya memang opening kita ya, obrolan kita buka lewat sini ya masalahnya. Karena boleh. Memang kalau kita ngomongin visual culture dan tren yang paling menurut saya lagi hot banget ini, apalagi sih selain ya kedatangan media yang dan otak di belakangnya yang bernama AI itu ya, yang kayak wow ini mengubah segala sesuatu kalau menurut saya, persepsi kita jadi berubah nih. Jadi makanya kita lagi ada di satu tempat di mana ini tuh sebenarnya project yang bernama This Artwork Does Not Exist. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya this artwork nggak ada gitu ya, berarti this exhibition does not exist juga sebenarnya. Okay. Gitu ya, mungkin gitu ya idenya ya. Jadi kalau misalnya saya bisa share buat teman-teman yang di rumah, jadi kita akan bisa lihat ini contohnya aja ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke, okay. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang dibuat oleh seorang ini project oleh Michael Friesen. Dia membuat project ini dengan seperti biasa ya, kita tahu kalau proses di AI, saya juga nggak terlalu ngulik, tapi setahu saya memang kita harus membuat, kita menginput data dulu, kita kasih makan dulu ya mesinnya ya, dan dengan machine learning, mesin itu nanti lama-lama kan dia punya, ya itu yang kita sebut dengan AI itu kan artificial intelligence, jadi intelligent tapi bukan manusia tuh gitu kan. Bahkan levelnya adalah si pembuatnya gitu, bahkan udah nggak tahu ini bakal buat apa nih si mesin ini gitu. Jadi dan kalau iya, yang tahu cuma dia. Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi satu-satunya human touch mungkin cuma di awal. Pembuat di awal, proyeknya nanti abis menggagas. Itu, dia kayak semacam self-generate gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di website ini, bisa dibaca itu lamannya adalah this artwork does not exist. Kalau kita refresh, ini kita refresh ya. Oh, berubah lagi ya? Dia akan mengenerate banyak banget image yang kayak endlessly, kalau misalnya kita bisa lihat nih kayak ini kayak lukisan, kayak lukisan kayak semacam begitu, tapi ini kayak bayangin Mas Han, endless, nggak ada ujungnya. Dan ini tuh kita klik mau sampai tangan kita pegel kayak gimana? Ya keluar aja terus. Mungkin ada terlihat ini ya, terlihat ada pattern beda-beda tipis, tapi bisa dipastikan menurut laman website ini semua unik gitu. Wow. Ya hampir kayak seniman aja bikin karya unik gitu. Okay. Tapi ini bukan manusia. Dan kalau misalnya kita lihat di dia juga punya semacam portal jualannya gitu ya. Ini kita bisa lihat this artist does not exist.
Abis itu memang ujung-ujungnya di print ya. Okay, jadi kita bisa beli juga bisa sih. Bisa dibeli juga ya. Okay. Kita bisa lihat ini ada work art, work of art. $200 ya. Itu karya seni. Gitu. Karya seni dari buatan. AI. Okay, good, good. Okay. Ya, ini bisa dilihat sama teman-teman di rumah ya. Itu yang pertama saya mau kasih lihat. Okay. Wah, kalau gitu Bang Teo, kita tadi barusan lihat karya-karya seni, atau mungkin kita bisa ngomong karya seni atau enggak ya? Oke, juga itu karya-karya kita. Buatan AI. Saya penasaran, bagaimana kalau visual culture atau karya-karya yang terjadi sebelum zaman atau periode AI? Bisa Bang Teo ceritakan enggak? Ya, memang visual culture ini juga kan sebuah ya let's say approach atau bidang ya, memang umurnya sebenarnya belum panjang ya. Sebenarnya dari zaman dulu, kebudayaan selalu menciptakan sesuatu yang mungkin bersifat visual gitu ya, tapi mungkin baru saja beberapa dekade inilah ditelaah dari perspektif yang spesifik. Dan kalau misalnya kita ngomongin yang tadi Mas Ana ngomongin, sebenarnya sejak dulu pasti ada ya. Maksudnya ya kita tahu lukisan, kita tahu koran, kita tahu buku, kita tahu. Intinya dengan adanya perkembangan teknologi biasanya akan ada selalu jadi media baru menciptakan sesuatu yang baru untuk dilihat, kurang lebih begitu ya. Dulu waktu orang masih pertama kali lihat, let's say, buku yang bisa dicetak banyak gitu. Ya. Mungkin agak bingung, kok dulu kan buku kan harusnya mungkin cuma satu doang dibuat handmade, terus tiba-tiba kok okay. Ini ada banyak. Tapi nanti ada teknologi baru lagi, misalnya let's say kita loncat langsung ke TV gitu. Itu lebih absurd lagi. Ya okay. Kan, kok ini ada orang bisa ngomong gitu, kita bisa dengar suaranya, ya. Tapi dia di mana? Ini kan kotak doang. Ya. Dan saya masih ingat ada foto yang saya lihat, saya gak ngajamanin sih, gak tahu kalau masahannya. Waktu TVRI gitu ya, awal-awal gitu, masih baru broadcast gitu. Waktu okay. Itu benar-benar yang satu TV ditontonnya tuh berpuluh-puluh orang gitu kan. Mungkin pemandangan zaman bapak, ibu ya. Zaman bapak, ibu kita ya. Pemandangan yang luar biasa kayaknya. Okay. Mungkin kalau sekarang kita kayak ngeliat apa gitu ya. Oke. Okay. Dan itu udah berubah lagi kalau kita lihat sekarang, justru kebalikannya. Sekarang kita satu orang satu punya TV, kalau misalnya kita acuannya adalah screen. Sekarang kita semua udah satu orang satu screen minimal HP kita. Minimal ya satu minimal ya. Minimal ya. Saya aja dipegang dua nih kan. Oke. Okay. Jadi akan ada perubahan yang akhirnya sejalan dengan nah ini yang saya mau garis bawahi. Yang berubah tuh bukan ininya doang Mas, bukan cuma device-nya doang, bukan cuma infrastrukturnya. Sebenarnya kesadaran kita juga. Oke. Okay. Persepsi kita juga. Karena sebenarnya yang kita harus nanti mudah-mudahan sambil ngobrol bisa kita perdalam ya. Visual culture tuh memang bukan cuma persoalan visual-visual, bukan cuma soal itunya doang. Sebenarnya ini lebih banyak lagi ke arah culture-nya. Culture dalam artian, kita harus ingat ini semua buatan manusia. Jadi, pasti dia nggak netral. Ini yang sebenarnya saya mau garis bawahin. Dan menyambung juga tadi yang dari sesi Pak Bambang ya. Yang namanya persepsi itu harusnya kita latih untuk, ya kayak kita ngomong kan kita latihan. Ya. Ya kan? Kalau kita mau jalan, kita latihan. Nggak mungkin tiba-tiba bayi langsung bisa jalan. Kita latihan. Nah sebenarnya, visual itu gimana caranya mempengaruhi diri kita. Apalagi dengan kondisi sekarang di Brondong kayak gini nih. Dengan ada image yang udah sampai terlalu banyak ya. Udah sampai apa istilahnya tuh gumoh ya. Kalau zaman dulu gak kayak begitu ya. Dulu gak gitu kan. Lukisan, nah, sekarang, pelukis, ngeluarin hasil satu karya. Kita lihat mungkin kita datang ke galeri gitu. Benar. Bang Teo. Terus kita mau berlama-lama di situ oke. Okay. Ya. Nah kalau sekarang kan kayak gini kurang lebih. Kita mau lihat aja udah ada yang baru lagi. Ya. Lihat yang baru ada yang baru lagi. Nah. Gimana caranya? Maksudnya kita kan sebagai manusia evolusinya kan lambat ya masalahnya. Ya. Otak kita belum bisa sampai kayak bisa punya kemampuan komputasi gitu misalnya. Sedangkan image-image sekarang di-generate secara komputasional. Nah itu pasti berpengaruh dengan banyak hal, basically banyak hal. Banyak yang sesuatu yang misalnya kita biasa sebut, misalnya values ya, nilai atau truth, kebenaran. Yang dulu biasanya dimediasi oleh image gitu ya. Dan kita bisa percaya, oh iya kalau misalnya dia ada di sana, di layar ini, atau misalnya kayak ada sebuah foto gitu ya. Zaman dulu mungkin sebelum ada Photoshop. Oh berarti ini orang pernah kesini. Tapi zaman sekarang kita gak perlu kesana. Kita bisa edit di Photoshop. Bisa fake juga ya. Fake banget. Dan itu okay. Yang akhirnya kita harus hidupi sekarang. Dan itu malah justru yang malah. Yang standarnya sekarang itu. Malah kita jadi udah kayak malah jadi lebih ke arah apatis mungkin. Ya kan? Okay. Yang mana sih yang mana. Nah mungkin itu ya. Mana yang asli, mana yang enggak. Gak kita tahu, gak tahu ya. Gak tahu nih. Oke, okay, weekend kemana? Kita bisa aja ke iPhone ya. Oke. Okay. Bilangnya kita ke iPhone. Oke, okay, Sabtu lalu. Benar. Oke. Okay. Ya, oke. Okay, jadi itu, Bang Teo tadi udah cerita sedikit bagaimana karya-karya itu ada sebelum AI. Dan sekarang, zaman sekarang, kita lagi belajar. Zaman sekarang. Kita ya. Lagi berdiskusikan trends yang terjadi zaman yeah. sekarang ya. Oke, okay, kita tahu sendiri. Kita banyak sekali platform sosial media. Wah, ya, bener, digital media. Bener. Wah, ini yang lagi semarak mungkin beberapa tahun terakhir ya kali Bang Teo ya.
10 tahun yang lalu apa udah ada Facebook? Ya mungkin udah ada ya. Tapi belum seramai sekarang ya. Seramai sekarang ya, Instagram. Instagram gitu. Ya. Ya mungkin Bang Teo bisa cerita sedikit bagaimana sosial media atau ya, digital media platform merubah. Ya ya, ini memang sesuatu yang bisa jadi satu webinar sendiri ya Mas Ahan sebenarnya. Okay. Mengenai ini ya, impact-nya sosial media. Bukan cuma ke social culture, sebenarnya ke kehidupan kita secara keseluruhan. Tapi kalau bisa saya garis bawahi beberapa hal, ada beberapa kecenderungan yang memang itu harus kita bisa, apa namanya ya, istilahnya tuh kita harus bisa cope with ya. Kita harus mulai, kalau kita nggak cope, kita bisa-bisa lama-lama gitu. Kita pernah ngobrol juga misalnya paling pertama, bagaimana ada, ini fenomena ya, bagaimana ada generasi yang setelah let's say tahun 96 ya, generasi Z, yang sudah disebut digital native gitu ya, punya kecenderungan yang sangat berbeda dengan kita. Misalnya ini kita nggak 96 ya mas, akhirnya kan. Kita generasi sebelumnya ya. Iya kan, kita sebelumnya. Belum lagi generasi yang sebelumnya. Itu saja sudah terlihat ada perbedaan generasional yang melihat sesuatu yang sama sebenarnya kan. Itu melihat Instagram yang sama. Tapi ada pola yang sangat berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Nah ini contoh pertama misalnya dari generasinya udah terlihat respon. Saya sebenarnya sangat bukan menjelek-jelekan ya. Saya lebih ke arah pertanyaan aja, bagaimana sih kok ada yang namanya sesuatu tuh viral lalu dicontoh gitu ya. Kalau dulu kan kita bisa kenal istilahnya mimesis ya, mimetik gitu. Kalau sekarang tapi kayak di berkali-kali lipat gitu. Kayak kita ingin sekali, misalnya bukan kita berarti ya, ada bukan kita karena kita nggak melakukan itu. Tapi maksudnya ada memang sekelompok user gitu kita sebutnya kalau di dunia ini, yang setelah melihat ada sebuah gerakan yang spesifik di TikTok gitu ya. Dan kita bisa lihat banyak akhirnya semacam, okay, ini challenge, kita coba juga, ini kita coba. Dan itu gak main-main, dan itu bukan kayak persoalan cuma 10-20 orang, kita ngomongin jutaan orang. Iya, bahkan mungkin ini global gitu. Iya. Nah itu kan sesuatu yang baru, sesuatu yang gak ditawarkan sama platform-platform media yang sebelumnya gitu. Iya. Saat kita melihat dan kita punya respon, saat kita, dan misalnya kalau misalnya kita gak yang itu, misalnya kita juga minimal saat kita melihat sesuatu, kita pingin posting. Iya. Kita tahu istilah yang sekarang banyak bikin konten, konten kreator gitu. Dan itu semua juga termasuk dalam budaya visual ya pastinya. Otomatis itulah yang sebenarnya kita tanpa sadar sebenarnya kita juga sudah menjadi bahkan produsen ya gitu kan. Konten kreator itu sebenarnya mungkin padanannya zaman dulu ya sama kayak seniman. Mungkin sama juga kayak biarawan-biarawan yang membuat illustrated manuscript gitu ya. Mereka membuat konten, cuma ya gitu. Kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi, apakah konten ini masih punya values yang sama? Atau bahkan ada value-nya atau apa, saya juga masih punya pertanyaan sih. Misalnya kayak gitu, kita kalau misalnya mau garis bawahi yang seperti ini mungkin bisa endless ya, tapi mungkin yang dua ini bisa kita obrolin, dan mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa relate, dan kalau memang bisa kita bicarakan melalui diskusi, menarik banget. Ya, ya. Dan konten-konten itu kalau kita ngomongin sekarang, kita istilah viral, itu zaman dulu ada nggak ya Bang ya? Mungkin kalau sekarang kan Anda bisa repost something, dan kemudian viral dalam sekejap saja ya. Yes, yes. Sebenarnya itu mah memang sudah pasti ada ya. Cuma memang medianya mungkin lebih ya, sejak ada telekomunikasi basically Telegram dan yang lain itu memang membuat berita-berita besar ya. Kalau kita ngomongin yang paling basic misalnya waktu 17 Agustus diserukan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno, berita itu istilahnya viral enggak? Ya viral tapi dengan kecepatan yang sangat slow gitu ya. Sampai di mana mungkin baru bulan apa gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Nah, sebenarnya dimensi itu kan yang sebenarnya kita harus hidupi. Saat yang namanya waktu tuh dikompres, bahkan istilahnya mungkin udah bukan waktu, momen aja gitu. Yang ada momen, kita sampai udah gak tahu nih tahun berapa mungkin. Misalnya gitu kayak, atau kalau misalnya kita ngomongin, ini lagi era apa nih sekarang, kita juga udah bingung. Misalnya kalau dulu kita, misalnya mungkin Mas Han juga bisa relate ya, ada istilah barok, ada istilah neoklasik. Ya, betul. Sekarang apa namanya berarti? Ya, karena udah kita kehilangan sense of time gitu misalnya. Karena terlalu cepat. Pace-nya AI, komputasi itu memang salah satu acuannya kan kecepatan komputasi. Iya, betul. Betul. Nah, saat kita harus mengikuti itu, tapi evolusi kita sebenarnya masih gitu. Jadi kita nggak bisa ngikutin. Gimana sih sebenarnya otak kita tuh, apakah bisa kita paksa gitu? Oke. Nah, itu pertanyaan yang sangat basic. Persepsi kita tuh sebenarnya kan dibentuk sama itu semua. Tapi apakah itu bisa atau tidak, itu pertanyaan yang sebenarnya. Ya mungkin kalau istilahnya di Pak Herman Sutarto kemarin,
apakah ini dilihat sebagai peperangan antara AI dan manusia? Sebenarnya bukan gitu sih ya, tapi kayak at the end of the day kita harusnya punya kesadaran lebih sih dalam menghadapi ini gitu ya. I see. Ya, lucu. Itu metafor yang baik sekali ya, waktu Presiden Soekarno katanya dulu Bang Teo apa mengumumkan kemerdekaan kita, itu juga viral. Tapi viral ketika tahun berapa? 1945 ya. Masuk itu, viral nggak ya? Atau jangan-jangan viral. Nggak bisa dibandingin sama sekarang. Apa misalkan TikTok yang langsung viral di Instagram dan mungkin oleh selebgram, ada istilah selebgram sekarang, dan langsung viral dalam sekejap saja ya, dilihat dengan kecepatan yang luar biasa cepatnya. Abis itu hilang lagi ya mas ya? Iya. Jadi kalau misalnya foto, kita tahu ya fotonya yang mendur bersaudara itu yang ada Soekarno lagi melihat itu, wow itu foto yang ikonik dan sampai detik ini, ya kita bisa relate dengan foto itu. Ya, tapi ya, kalau sekarang coba misalnya saya tanya Mas An, sebutkan satu foto yang diproduksi bulan lalu yang Mas An masih ingat. Lihatnya aja udah kebanyakan ya, Bang. Iya kan? Ya, wow, ada 5.000 foto ya. Iya, iya. Gitu kan? Sisa ya. Okay, I see. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat tadi perkembangan sosial media sekarang ya. Dan itu juga mungkin seperti Instagram atau mungkin platform yang lain, itu hanya sebagian kecil dari yang kita sudah tahu dan masih banyak lagi ya Bang Teo ya. Betul. Game, aplikasi apapun juga bisa, TikTok dan apalagi masih banyak sekali. Banyak sebenarnya ya, kalau kita ngomongin yang ada sekarang aja. Ya kalau kita ngomongin bahkan Netflix sudah menjadi sebuah habit baru ya. Film udah lagi bukan... Oh ya udah kita tunggu aja film yang ada di bioskop kapan keluar enggak kan orang enggak perlu pergi lagi ke bioskop. Enggak perlu. Dan sekarang kita bisa pilih. Kalau kita enggak suka kita ganti aja baru 5 menit ah bosan ganti. Iya. Bahkan saya punya pengalaman yang memang sepertinya mudah-mudahan semua orang relate. Saya mau nonton film 2 jam, milih filmnya 3 jam. Ya kan? Saya milihnya aja bingung. Too much. Iya, iya. By the way, my list saya di Netflix kayaknya jumlahnya udah 200-an loh. Ditantang enggak? Enggak. Kita tahu kapan. Gitu loh. Oke. Okay. Ya, oke, menarik sekali ya. Bapak, Ibu, dan penonton sekalian, saya mau mengingatkan bagi yang mau mengirimkan pertanyaan boleh dimasukkan ke dalam kotak Zoom chat yang nantinya akan dibacakan dan akan didiskusikan oleh narasumber kita. Ya. Ya. Oke, jadi bagaimana budaya visual itu berkembang dari zaman sebelum AI dan sesudah AI, tadi kita juga sudah bicara. Bagaimana nih Bang, menurut Bang Teo tentang dunia seni kontemporer? Okay. Karena Bang Teo sendiri adalah seorang pelukis Indonesia, seorang seniman, seorang artis. Kalau yang saya tahu, seorang pelukis adalah seseorang yang menciptakan karya seni untuk dinikmati oleh khalayak ramai. Nah sekarang, kalau saya bisa aja menanyakan tentang budaya visual ini untuk orang yang non-seniman ya. Tapi Bang Teo adalah seorang pelukis. Mungkin Bang Teo memiliki persepsi tertentu melihat fenomena yang terjadi sekarang ini. Iya Bang? Ya, pastinya ya, pastinya ya. Ini memang... pertanyaan yang pasti basic untuk dijawab ya. Bagaimana kalau misalnya dari praktek seni rupa melihat fenomena ini gitu kan. Memang saya juga kalau misalnya bisa share, apakah saya bisa share screen di sini ya. Mungkin saya perlu jadi host dulu ya. Kita tunggu dulu ini buat jadi host. Tapi kalau misalnya saya bisa cerita sedikit dulu, banyak sekali, ini bukan saya doang maksudnya, banyak sekali memang... dan itu menjadi tren yang mungkin masih berlanjut, tapi memang banyak di mungkin seniman media art ya, banyak membahas itu. Mereka dengan kritis gitu ya, merefleksikan kondisi ini gitu ya. Tapi banyak juga saya lihat impact-nya bahkan ke medium yang tradisional, seperti yang saya lakukan, yang melukis gitu. Impact itu sebenarnya ada, tapi dalam arti misalnya begini, kalau misalnya saya bisa gambarkan, salah satu misalnya kalau kita ngomongin visual culture tuh banyak ya membahas tentang siapa sih sebenarnya yang dilukiskan di lukisan gitu, siapa yang direpresentasikan gitu ya, banyak banget yang secara taken for granted ya pasti itu seseorang gitu ya, karena ya itulah tradisi seni lukis gitu ya, siapa yang masuk ke situ mah pasti orang lah, nggak mungkin kan ya. Nah saat itu tiba-tiba sudah mulai ada di dunia yang sekarang ini, kita bisa lihat banyak kecenderungan sekarang pelukis-pelukis yang istilahnya mungkin dulu bukan kanon gitu ya, kayak pelukis-pelukis yang mungkin kalau misalnya kita, saya nggak suka sih dengan kategori-kategori, tapi kita mungkin bisa lihat dengan yang misalnya disebut dengan kulit hitam gitu ya, dari Asia yang akhirnya mereka punya proses sendiri, mereka punya ekspresi sendiri. Gitu. Apa yang mereka representasikan itu juga narasi mereka sendiri. Dan itu sebenarnya sekarang jadi banyak. Bukan cuma persoalan mungkin ras doang atau kulit doang. Ada gender juga di situ ya. Saat semua isu-isu ini mendapat ruang ya. Mendapat ruang dan mendapat platform tadi itu ya. Saat
terekspos kemana-mana gitu. Konten-konten ini surprisingly memang jadi membawa impact ya ke dunia sehari-hari gitu ya. Secara kita bisa lihat atau secara negatif. Nah, itu pertanyaan yang bagus, Mas. Ya. Misalnya kita lihat misalnya siapa sih yang enggak sempat kebagian tagar Black Lives Matter kemarin gitu kan? Oh iya. Siapa sih yang enggak dapat itu? Kelihatannya semua kebagian. Tapi apakah kita bisa relate, itu pertanyaan selanjutnya. Apakah kita membawa dampak positif atau enggak, itu pertanyaan selanjutnya. Tapi itu adalah contoh di mana ada arus besar gitu ya yang memang bisa diakomodasi dengan kondisi ini gitu. Dan dunia seni rupa juga sebenarnya terlibat banyak gitu ya. Banyak yang misalnya coba saya share screen di sini. Mungkin bisa kelihatan sudah di layar teman-teman. Mungkin kita bisa surfing-surfing aja ya. Mungkin kita bisa lihat karyanya. Misalnya contoh. Kita bisa lihat karya ini, contoh ada pelukis Inggris ya. Udah di atas senior, lebih senior satu generasi di atas kita, kelihatannya Mas Ahan. Oke. Sangat dirayakan gitu ya oleh institusi-institusi seni besar gitu ya. Dimana dia memportray figur-figur kulit hitam ya. Yang sebenarnya ini semua tidak ada, Mas. Mereka semua hanya ada, mereka basically kayak semacam stereotype gitu ya yang dilukiskan oleh Mbak Lynette ini ya, Lynette ya Dombowake ini. Kita nggak bisa membayangkan ini terjadi di tahun let's say 1700 gitu nggak sih? Iya benar. Saat benar, slavery ya. Masih, ya itulah biasa aja emang kulit teman di, ya itu kan ya benar. Berubah jauh gitu ya. Ini justru sekarang dirayakan. Ada juga misalnya kita lihat ada. Kerry James Marshall ini lebih senior lagi ya, dia sekarang umurnya sudah 65 tahun, which is ini menarik, jadi sebenarnya dia sudah melukis dari kapan gitu Mas? Iya, oke. Okay. Tapi mungkin rekognisinya beda, mungkin yang kulit putih jauh lebih direkognisi oleh institusi-institusi seni gitu ya, Pak Kerry belum. Nah, surprisingly ya dalam tahun-tahun terakhir ini terlihat ada perubahan gitu ya, ini kalau misalnya kita sebut itu tren, kecenderungan, sebenarnya menarik kalau kita bisa lihat tren ini tuh bisa bukan cuma di bawah saja, tapi institusi-institusi besar. Kita ngomong tentang Bienal, kita ngomong tentang museum, kita ngomongin tentang ya yang semua yang mungkin ya kita anggapnya masih sebagai infrastruktur seni rupa kontemporer itu ya. Oke. Okay. Nah ini beberapa contoh aja sih sebenarnya. Tapi kalau menurut Bang Teo, para seniman ini merasa terganggu dengan adanya sosial media platform atau mungkin malah bisa jadi teman di dunia seni kontemporer. Saya penasaran tuh Bang. Iya ya, ini mungkin pertanyaan bagus ya. Mungkin kalau misalnya yang bisa memanfaatkan ya. Justru malah itu jadi kayak semacam, saya sering juga kok terpapar gitu ya dengan akun-akun Instagram seniman-seniman yang memang punya daya gitu ya Mas. Memang dia punya sesuatu untuk di-share dan dia punya kesadaran platform ini punya potensi gitu. Berarti platform ini juga bisa menjadi teman ya sebenarnya. Betul, sebenarnya itu kayak sekutu ya, kayak senjata malah kalau misalnya itu bisa. Tapi ya, at the end of the day kan harus berebut perhatian dengan semua postingan yang lain ya gitu ya. Ya. Tapi daripada tidak ada mungkin. Seperti ada. Yang mungkin tadi Pak Bambang, Profesor Bambang sudah sebutkan ya di sesi pertama. Semua orang sekarang bisa jadi seniman. Ya misalnya seperti itu. Wah itu juga. Benar gak? Seniman, ya, seniman yang apa ya, serius? Senimanya apa? Kita nggak tahu ya. Oke. Okay. Kalau misalnya kita bisa manfaatin itu ya mungkin saja ya. Karena sekarang memang kita juga bisa melihat ada kecenderungan baru di mana saat infrastruktur jauh lebih egaliter sekarang bukan hanya misalnya let's say baptisan MoMA saja yang jadi seniman atau baptisannya Galeri Nasional saja misalnya. Tapi ternyata yang viral di sosial media, dia seniman nih gitu kan. Dia seniman dan dia viral gitu. Kita ya. Bisa sebut seniman juga ya. Nah itu kan pertanyaan yang tidak mungkin ditanyakan sebelum ada sosial media ya, gitu. Betul. Ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini menarik juga ya kalau dibahas ya. Okay. Gitu. Tapi yang pertanyaannya kalau misalnya seniman tapi nggak main sosial media akhirnya jadi bukan seniman. Pertanyaan juga ya. Itu pertanyaan yang baru ada sekarang mungkin ya. Pertanyaan juga ya. Tahun-tahun terakhir ini ya. Seniman kok nggak punya postingan ya. Oke. Okay. Tapi dia pameran, tapi dia nggak. Tapi kalau misalnya seniman, dia nggak posting, dia nggak pameran. Ya berarti memang seniman, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan ke kotak Zoom chat. Kita tunggu ya. Oke. Okay. Bang Teo, mungkin kita bisa bicara lebih spesifik dalam konteks Indonesia. Oke. Okay.
menarik sekali nih, karena Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan kekayaan budaya yang sangat luar biasa banyaknya juga. Saya yakin di beberapa tempat di Indonesia masih ada tempat-tempat yang kebudayaan lokalnya masih terjaga. Dan tentunya kalau kita bicara dengan budaya, pasti ada budaya visual juga. Bukankah begitu, Bang? Pasti ya. Apakah mereka juga tergerus dengan waktu atau menurut Bang Teo kebudayaan lokal, budaya visual lokal masih bisa terjaga atau tidak ya, Bang? Ya, ini menarik memang Mas Ahan ya. Memang kita punya, yang harus kita garis bawahi keragamannya itu dulu. Kalau misal kita bisa perhatikan, sesuatu yang viral atau yang trending itu cenderung menyeragamkan gitu ya. Jadi misalnya saat kecenderungan itu misalnya joget dengan pakaian minim di depan kamera dan diposting ke TikTok gitu ya. Mungkin tarian yang sifatnya harus dilatih selama bertahun-tahun di sebuah sanggar itu terasa sangat question mark gitu kan. Karena itu akhirnya kan menjadi sebuah praksis ya gitu ya. Aneh gitu kalau misalnya anak yang dipaksa TikTok, terbiasa TikTok dipaksa untuk... Nah, pertanyaannya memang jadinya kita bukan cuma persoalan saat dia udah jadi budaya visual, tapi sebenarnya proses yang bisa menghidupi itu masih ada nggak ya? Ya. Moderator yang sesi sebelum ini tadi, Mas Joko, kemarin membawakan sebuah sesi juga mengenai hal ini, kebudayaan reak di Bandung Timur ya, ya, dengan isu yang serupa, dengan isu bagaimana sih caranya sebenarnya kalau misalnya, let's say kita sebut, saya juga nggak suka menyebutnya tradisional gitu ya, bagaimana sih bisa semacam survive? Survive tuh kesannya kayak lagi ini adalah in danger ya. Tapi mungkin sebenarnya ada juga perasaan seperti itu. Walaupun kalau kita tanya mungkin ke praktisinya nggak merasa itu sebuah sesuatu yang membahayakan. Tapi memang jadinya memang sih kita bisa melihat ada istilahnya perebutan. Dulu mungkin perebutan kekuasaan. Kalau sekarang perebutan perhatian. Oke. Karena media sosial ini kan basically ya gitu ya. Kalau kita lihat apa ya, skemanya kan ya ada benda ya, screen ini yang di depan kita sebenarnya cuma screen ya. Tapi itu kan menyambung kemana-mana. Dan yang sebenarnya perlu kita perhatikan kan attention kita ke benda ini. Ya. Nah, apa sih yang ada di sini yang mau kita lihat? Karena segala sesuatu itu kan sudah, apa namanya, sudah ada sebenarnya. Kita bisa pilih. Walaupun sebenarnya tricky juga ya, katanya sih sebenarnya dipilihin sama AI sih Mas, katanya gitu ya. AI lagi jadinya. Referensi ya, katanya ada juga. Tapi yang mau saya katakan adalah, ini memang jadi, bisa saja kita bisa sebutnya battle ya. Battle ya, of the betul. Screen mungkin tapi jatuhnya gitu ya. Ya. Siapa sih yang bisa memenangkan perhatian misalnya gitu ya. Walaupun kalau misalnya kita tonton di Social Dilemma ya, kalau misalnya masa nonton di Netflix, yang namanya perhatian itu ternyata bukan cuma persoalan perhatian saja. Ini mah persoalan yang panjang, bahkan sampai dimonetasi, sampai akhirnya ini jadi big business, dan sampai akhirnya membawa dampak yang sebenarnya lebih ekstrim ya kalau kita ngomongin polarisasi gitu-gitu ya. Ya, ya itu sebenarnya dampak-dampak yang ada ya. Iya, serem juga ya, itu Social Dilemma ya. Tapi kalau nonton saya kayak pengen deactivate account gitu, Pak. Iya, kan? Iya. Ngeri banget. Oke, okay. Ngeri banget gitu ya. Tapi ya kalau kita ngomongin yang tadi ya, pertanyaan pertama yang soal tradisional culture, budaya, pasti masih ada ruang gitu, nggak mungkin nggak. Cuma mungkin pertanyaan apakah di screen atau bukan di screen gitu ya. Akan sangat susah kalau kita membayangkan dunia ini adalah screen. Nah, itu yang mungkin agak susah. Apa yang ada di screen ada, kalau nggak ada di screen nggak ada. Nah, itu ya. Walaupun sebenarnya lucu juga pada saat si yang bikin AI yang bikin image-image kan judulnya This Artwork Does Not Exist. Padahal kan dia exist di screen ya? Ya, betul, betul. Ya. Itu emang gak exist ya berarti? Ya, okay. Ya balik lagi ke kebudayaan lokal Indonesia. Tapi mungkin Bang, apa kita juga bisa mencari atau menarik sisi positif dari ini semua ya? Seperti mungkin di bidang tourism. Mungkin kebudayaan lokal yang benar-benar khas Indonesia, kita bisa dramatisasi mungkin dalam bentuk satu karya visual dan kita jual, dan itu malah menarik wisatawan lebih banyak lagi ke negara kita. Bukan begitu Bang? Kita sempat bicara tentang apa kemarin ya, tentang komodo yang di upsize, ditaruh di sebelah mana gitu, jadi lebih kayak wah eye catching gitu ya Bang. Ya ini berarti masalah ngomongin yang ada komodo ketemu truk itu ya. Kayak gitu ya. Oh iya benar. Proyek, ya itu ya, proyek itulah ya. Kita tidak usah menyebut. Oke, iya ya, benar juga ya masalah, memang ini sebuah kondisi yang sebenarnya nggak baru, oke? Okay? Ini pasti nggak baru ya. Dari zaman India Belanda juga Nusantara kita itu kan dicitrakan ya kan, melalui lukisan Moy Indi gitu ya, melalui iklan-iklan penerbangan pesawat KLM, datanglah ke Java gitu kan, datanglah ke Bali dengan ada ilustrasi perempuan yang setengah tidak pakai busana gitu. Jadi sudah terjadi dari dulu. Sudah ya? Dari dulu gitu ya. Tapi pertanyaannya memang
mereka pasti punya kepentingan gitu ya. Kita kalau ngomongin visual culture, pasti persoalannya siapa yang produksi image ini gitu ya. Kepentingan apa yang akan mereka dapatkan. Dan apa yang bisa dilakukan oleh the rest of the people dalam melihat ini. Saat itu terjadi sekarang, itu kan jadinya unik. Kalau misalnya kita lihat approach-nya, let's say, saya nggak tahu apakah ada badan di pemerintah yang mengurus ini, mungkin pasti ada ya, kayak Kementerian Pariwisata gitu ya, mungkin ya. Tapi sebenarnya atas dasar apa sih sebenarnya haruskah dicitrakan seperti itu? Apakah Indonesia hanya punya gunung dan laut dan nggak punya yang lain gitu? Kalau orangnya kayaknya jangan deh, orangnya kayaknya sorry ya, kayak banyaknya shit post ya. Jadi kalau orang Indonesia kayaknya nyampah-nyampah ya, misalnya gitu ya, amit-amit ya. Aduh, saya lagi. Tapi mungkin aja kalau misalnya kita mau ngomongin yang Indonesia yang positif, ya alamnya gitu. Ya itu kan sebenarnya sebuah gaze yang sangat kolonialistik kalau menurut saya ya. Dan itu sesuatu yang harusnya bisa dibedah sangat dalam. Kenapa kita masih percaya dengan hal yang seperti, karena memang benar juga mungkin saat, let's say saya buka akun, sekarang kita punya banyak apps traveling sebelum pandemi ya, sudah biasa ya kita klik-klik-klik berangkat, klik-klik-klik berangkat. Tapi kan bukan cuma klik-klik berangkat, kita harus nyampe ke sana, let's say Labuan Bajo, foto, posting ya kan, that's the whole point gitu kan. Saat ada image itu, gak ada gunanya kalau kita cuma lihat, harus ada kita dibawa badannya ini naik pesawat, berdiri di situ, foto ya kan. Itu kan sebuah bisnis. Gimana cara bawa badan ini? Harus pakai pesawat. Udah nyampe sana tidur di mana? Pakai hotel. Saat ini jadi sebuah mekanisme. Itu satu hal. Tapi saat kita tidak ingat untuk menyadari apa sih sebenarnya yang sedang kita hidupi ini, atau lebih jauh lagi, apakah memang Indonesia mau kita pahami seperti itu saja gitu? Itu baru pertanyaan. Kenapa saat, let's say ada image seekor komodo dihadang truk, wah heboh, semua orang kayak merasa jangan ganggu komodo. Tapi saat ada sekelompok masyarakat adat di Papua lagi dihabisi lahannya gitu, mau viral kayak gimana, kayaknya gak ada gitu sih, gitu sih, belum lihat gitu. Kan ada sesuatu yang sangat bias gitu ya, kita bisa lihat ada sesuatu yang berkembang, tapi kita juga gak tahu apa sih ini, apa sih gitu. Dan akhirnya dalam waktu satu minggu, ganti lagi sama yang lain, ganti. Ya kayak ini aja nih, lagi muter. Attention kita cuma umurnya paling berapa... Ya begitu. Nah ini memang sebenarnya kalau saya melihat ada peluang tapi ada bahaya juga kalau dari perspektif ini kan. Betul. Jadi kita mungkin harus bijak-bijak aja melihatnya ya dan menyikapinya mungkin ya Bang ya. Nah kira-kira bagaimana tuh yang bijak? Nah, itu mungkin bisa ada pendapat dari para penonton sekalian, boleh disampaikan. Oke, tadi kita bicara tentang tourism Indonesia. Kalau kita masih ada berada di dalam konteks Indonesia, saya masih ingat nih Bang, mungkin dulu saya juga pernah tahu ada film, itu konten visual juga kan, yang tidak boleh atau dilarang oleh pemerintah untuk kita lihat di sini. Tapi kebetulan saya memiliki kesempatan untuk lihat di luar Indonesia. Kalau sekarang itu masih terjadi nggak ya? Apalagi dengan cepatnya sosial media. Kayaknya sekarang kalau orang mau kritik atau mau posting apapun akan viral dalam sekejap, mungkin pemerintah juga kewalahan ya Bang ya? Kayak benar, untuk benar. Sensor atau mereka ada tim khusus atau apa gitu. Iya. Kalau misalnya saya bisa tarik sedikit dulu ya sebentar ya, ke belakang ya. Sebenarnya ini kan bukan, lagi-lagi bukan fenomena baru ya. Sejak zaman Hindia Belanda pun juga kita bisa tahu misalnya kaum Tionghoa tidak boleh masuk ke area mana gitu ya. Atau misalnya banyak yang sebenarnya istilahnya itu ya memang praktek kekuasaan aja sih memang ya seperti itu ya. Dia bisa mengatur mana yang kelihatan, mana yang enggak, mana yang boleh dilihat, mana yang enggak. Sensor istilah paling gampang ya. Dan sebenarnya kita punya warisan ya masih cukup kuat. Kalau kita mungkin masih ngalamin memang warisannya Orde Baru ya. Orde Baru itu memang rezim yang salah satu kenangannya adalah yaitu sensor kan. Sensor tuh luar biasa memang. Misalnya kalau kita ngomongin, dan ini bukan cuma di persoalan budaya visual, di seni rupa juga terjadi, memang banyak sekali yang sejak 65 misalnya kalau kita ngomongin tentang misalnya tradisi kiri gitu ya, dalam seni lukis, dalam sastra, dalam segala sesuatu, you name it. Dengan adanya sensor, wah, generasi sekarang bahkan mungkin nggak tahu gitu ya. Dan itu kita bisa lihat ada beberapa usaha dari teman-teman ya, kemarin saya baru beli buku Pustaka Pias ya, itu ngebahas tentang buku Pak Kate Volker yang ngebahas tentang Lekra. Lekra itu sebuah lembaga kebudayaan yang mungkin sampai detik ini belum ada tandingannya dalam artian jaringan. Indonesia mereka bisa akses karena pendekatan turun ke bawah itu bisa. Tapi kan sejak 65 tuh mereka tidak bisa punya panggung gitu ya. Nggak punya screen time kalau istilahnya sekarang ya. Aduh maaf nggak ada screen time. Dan akhirnya itu hilang, dihapus. Kan ingatan kita saja mungkin udah nggak tahu ya. Mungkin
Kalau generasi bapak saya mungkin masih merasa, tapi abis itu dia gitu, "Hus, jangan ngomong-ngomongin soal kiri-kiri gitu." Mungkin lebih ke situ ya. Ya, ya normal. Tapi kalau lekra seperti itu terjadi pada zaman sekarang, mungkin ceritanya udah lain lagi ya, Bang. Enggak tahu ya. Apakah itu bisa terjadi? Tapi memang sering beritanya tentang pemberangusan, pembakaran buku, tapi masih ada, lucu juga ya Mas Rehan ya. Okay. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang di luar itu, misalnya kalau kita ngomongin tentang banyak ya yang sesuatu yang bertentang, itu kan struktur besarnya adalah bertentangan dengan agenda yang punya kekuasaan gitu. Ya. Kalau sekarang kan sebenarnya banyak juga, kalau kita lihat kemarin misalnya betapa ada umat berkumpul di depan DPR menuntut omnibus, itu kan sebuah pemandangan yang wow gitu ya. Ya, ya. Sebenarnya ada yang lebih baru lagi ya, kemarin yang ada yang datang baru pulang ke Indonesia, itu juga membuat pemandangan ya, pemandangan yang secara visual kan impact-nya kuat gitu ya. Tapi kita lihat apakah itu bertentangan dengan agenda yang punya kuasa atau enggak. Sekali, ya. Saat itu enggak bertentangan mungkin berkembang dengan viral dan itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya ternyata bertentangan, saya pertanyaannya emang masih bisa ditahan gitu ya? Nah itu juga susah ya, karena susah, semua orang ya kan bisa bikin konten. Nah, karena kecepatan yang luar biasa tadi kan. Gimana caranya ya? Itu pertanyaan juga tuh, misalnya kalau ada misalnya apa ya, divisi apa ya, informatika gitu ya mungkin kalau di pemerintahan yang tugasnya gitu kali ya. Tim sensor. Gimana cara mensensor, tapi ini kita ngomongin apa ya, konten visual, audio visual yang luar biasa banyaknya, luar biasa cepatnya gitu. Dan yang belum tentu semuanya satu suara gitu ya. Wah ini gimana caranya? Itu pertanyaan yang menurut saya mungkin ya dalam waktu, kita gak tahu mungkin 5 tahun dalam 10 tahun ke depan perlu regulasi pasti. Okay. Kalau saya ngeliat sekarang banyaknya masih mengandalkan produk-produk undang-undang yang lama dan akhirnya kita sering banget dengar istilahnya dipidana, dikriminalisasi lah istilahnya begitu ya. Karena sebenarnya mungkin memang belum ada produk yang untuk mengaturnya, tapi disambung-sambungin akhirnya, kamu ya, nih makar ya, gitu ya, diciduk. Ya. Okay. Gitu kan. Apa sih sebenarnya yang membuat itu pelanggaran atau enggak pelanggaran tuh jadi agak susah. Ya itu lagi balik-balik ini kita ngomongin tentang relasi kuasa gitu ya. Benar salah tuh memang jadi. Dan ditambah kondisi dengan ada screen yang luar biasa ini. Okay. Makin rumit. Makin rumit ya, okay. Tapi yang menarik lagi Bang, yang saya perhatikan konten visual yang kita bisa lihat dengan mudahnya itu kan dilihat dengan masyarakat Indonesia yang begitu, jumlahnya begitu banyak ya. Dan itu saya rasa mau hoax atau mau benar atau mau enggak, akan bisa terjadi polarisasi juga ya Bang ya. Jadi mungkin ada sebagian orang yang percaya dan ada sebagian orang juga mungkin yang bisa lebih bijak untuk melihatnya. Iya. Gimana tuh Bang? Dan kita, yang saya tahu kita tuh lahir di negara Indonesia yang keberagamannya begitu kuat. Tapi ya, apakah nanti pada akhirnya gara-gara sosial media ini atau konten yang mungkin gak sepenuhnya benar, apakah bisa terjadi perpecahan gitu Bang? Ya ini, ya itu salah satu message di film Social Dilemma juga ya. Oh, saya ya, waktu okay nonton itu juga saya langsung teringat, wah gimana negara kita ya. Karena memang kalau misalnya kita bisa recap sedikit dari film itu juga saya jadi tahu banyak. Ini kan sebenarnya sebuah mekanisme ya, saat kita melihat screen ini kan screen ini tidak netral sebenarnya. Bukan kayak satu konten untuk semua umat di dunia ini sama, enggak. Ya. Kita tahu mereka punya data kita, kita udah sering dengar ya, saat semua segala sesuatu itu sebenarnya diaturkan ya, preferensi kita tuh sebenarnya diatur, bukan kayak sama kok semua sama gitu, enggak. Nah sebenarnya saat kita punya preferensi, saat kita punya like, saat kita punya klik, itu kan sebenarnya akhirnya membuat segala sesuatu tuh sebenarnya tentang kita doang. Ya, ya kan? Kita gak bisa, bukan gak bisa, mungkin kita gak ada akses aja untuk tahu tentang kenapa sih sebenarnya mereka kumpul di Soekarno-Hatta, apa Bandara Soekarno-Hatta, saya gak tahu gitu. Tapi saya juga bingung untuk bisa memahami itu mulai dari mana. Dan saat ini kecenderungan ini terus dibiarkan ya, saya biarkannya, saya bilangnya dibiarkan gitu, ada pembiaran atau bingung menanganinya gitu ya. Saat kita dibombardir oleh sesuatu yang, ya ini saya yang bukan yang itu, ya yang mereka tuh emang itu, bukan saya. Sebenarnya itu bukan cuma soal image atau konten doang, ini kan akhirnya ujung-ujungnya jadi ngomongin social structure ya Mas Han, ya, kita ngomongin ya, hubungan masyarakat loh. Ya, kan? Ini kan kita ngomongin benar-benar, ya saya juga masih ingat, saya sama keluarga saya juga pernah punya perbedaan pendapat mengenai persepsi tentang pemilu yang terakhir misalnya. Ya. Pemilu yang terakhir itu benar-benar pakai pendekatan polarisasi. Ya. Either you this or that gitu. Jadi ya, kayak gak bisa dua-duanya, gak bisa. Tapi sangat susah untuk berkomunikasi. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan screen kita untuk, let's say, ini kan informasi intinya ya. Dia bukan sebuah, kita gak bisa mengharapkan apa, wisdom gitu, bukan. Informasi aja. Ya. Yang harus diolah sebenarnya. Ya. Tapi kan ya, banyak yang terjadi kan kita telan. Ya. Dan kita pikir, this is the truth, man. Ya, ya kan?
kelompok gue paling bener dong. Iya. Ya banyak buktinya, lihat nih konten-konten ini. Wah ini astaga, pernah lihat gak? Semua kecenderungan ini kalau dijadi satu, diakumulasi. Kalau memang ada yang punya kepentingan, iya, bisa di volume 10 mas. Kalau mau perang mah bisa sebenarnya. Wow. Kalau mau perang, ya, ya. Kalau mau. Tapi ya, kita lihat dulu, ada yang untung nggak? Kalau misalnya nggak ada yang untung, nggak akan perang. Tapi kalau ternyata, wah untung nih kayaknya nih. Kan kita sering dengar ya, wah perang mah bisnis, itu mah cuma persoalan. Ya, kan? Kalau bisa diduitin, perang aja. Pastinya ada pihak yang memiliki misalnya kepentingan ya. Jadi memang ya, kita agak, apa istilahnya, prone ya, apa ringkih kita ya, dalam hal itu, fragile banget. Karena kita punya keberagaman yang nggak banyak. Negara ya, kita ngomongin negara ya, di dunia ini yang punya keragamannya kayak kita gitu ya. Ya. Betul sekali, kita ya, masih harus nyebut diri kita bareng-bareng Indonesia loh satu. Ya, betul. Itu luar biasa kompleks, tanpa ada platform ini pun kompleks. Ya, betul sekali. Ya, kan? Tapi sekarang ditambah platform ini, pendekatan apa ya, preferensi gitu ya istilahnya. Sebenarnya kita jadi punya, apa sih namanya, kalau saya sih bilangnya challenge lah ya, tantangan. Tantangan yang sebenarnya gak mungkin lah, nggak ada yang mikirin ini, pasti di luar sana juga banyak yang sudah punya concern mengenai ini kita harus do something mungkin atau bagaimana gitu ya, tapi masih belum terlihat ya. Mungkin yang kita perlu miliki adalah literasi visual ya, visual literasi mungkin ya Bang ya. Jadi bagaimana kita memilah-milah konten yang mau kita lihat atau yang kita perlu lihat dan konten yang kita tidak perlu lihat sama sekali, mungkin gitu Bang. Mungkin ya, benar juga ya. Memang mungkin itu yang tadi Pak Bambang juga bilang di sesi 1 ya, pendidikan itu penting sekali dalam ya, artian ini. Bukan cuma soal seni, pendidikan seni, bukan itunya saja sebenarnya. Mungkin kalau misalnya kita bisa ajukan pendidikan mengenai persepsi gitu ya. Ya. Persepsi itu sebenarnya kan skill yang harus dilatih juga, kayak tadi saya ya, bilang gitu. Dia dibentuk, dia bukan kayak, apa ya, bukan kayak natural, bukan kayak langsung orang udah langsung. No, dia dibentuk terus, dia dibentuk terus. Dia bisa, satu hari dia bisa. Persepsi itu, kalau misalnya dibentuk sama sesuatu yang salah, dia kan jadi salah. Gitu okay, aja, sesimpel itu. Iya. Walaupun saya nggak tahu mana benar mana salah juga ya, tapi intinya kalau itu nggak dilatih, ya kata Mas Han tadi, nggak ada literasi kita bisa punya bahaya nih kayaknya nih. Iya, gitu. Okay. Ya, menarik sekali ya Bang ya. Mungkin saatnya kita dengar pertanyaan-pertanyaan okay, dari para Bapak Ibu sekalian, ya Bang Teo gitu ya. Siap. Okay. Mungkin sambil menunggu pertanyaan pertama yang masuk, mungkin pertanyaan dari saya dulu nih Bang. Boleh, boleh. Saya dengar Bang Teo terlibat dalam proses pembuatan lukisan-lukisan ini, galeri Unpar. Gitu. Mungkin Bang Teo boleh cerita sedikit tentang prosesnya. Oke, ini ceritanya sebenarnya singkat sih, ini obrolan singkat. Jadi memang kami di panitia meng-commission ini ya, istilahnya meng-commission ini kepada teman-teman kami ya, emang seniman-seniman juga sih. Eldwin Pradipta juga memang praktisi, Muhammad Akbar juga tuh praktisi. Jadi memang saat ngobrol ini kita semacam membayangkan nih kayak jadi ngomongin karya ya, kayak ngomongin project gitu ya. Jadi kita punya message sebenarnya, ada message gitu ya, dititipkan message gitu. Karena memang tadinya kita melihat ada beberapa kemungkinan, cuma ada beberapa visual cue ya yang akhirnya kita pakai. Tahu gak ditanya apa inspirasinya Mas Han? Apa nih? Ini sebenarnya, maaf ya penonton, sebenarnya ini inspirasinya tuh kayak, tahu kan kalau misalnya di tempat pemotongan babi? Oh, oke. Okay. Yang digantung-gantung itu. Okay. Yang udah siap. Sedih banget, saya pernah kesana. Itu sedih banget sebenarnya. Okay. Karena mereka nangis. Sama sedihnya gak sih sama kayak lukisan-lukisan ini yang digantung? Okay. Mungkin sebenarnya ke situ. Jadi kayak ada aroma kesedihan, ada aroma siap dipotong, ada aroma siap dikonsumsi, okay, aroma fast food atau fast content gitu ya. Dan siap berlalu dengan begitu cepat. Dan berlalu ya, lagi, dan berlalu lagi. Gak ada jadi, kesat lagi ya. Jadi kayak semacam, saya gak tahu kalau misalnya saya bisa menghubungkannya, sebenarnya berhubungan dengan visual literasi tadi, mungkin saya bisa membayangkannya, kalau kita pakai analogi ya, apa yang kita lihat mungkin tuh anggap aja mungkin makanan mas. Iya, oke. Okay. Konsumsi gitu loh. Iya. Bahkan kita makanan aja kan sekarang udah menjadi sering jadi isu yang umum ya. Diet itu udah jadi hal yang biasa. Karena kita ngomongin tentang ideal body itu kan lagi-lagi terpapar secara visual ya gitu ya. Aku gak puas gitu kan. Dari aku tidak puas ini aku ingin menjadi. Itu kan udah yeah, jadi mekanisme yang yeah, I don't know, mungkin bisa jadi toxic juga. Tapi kenapa kita gak pernah melihat visual itu pun seperti itu gitu ya. Mungkin jangan-jangan kita kalau kita visual itu bisa ada impact fisikalnya, mungkin kita obes ya, udah kayak yang udah kayak agak overweight gitu. Mungkin kita perlu semacam diet visual gitu mungkin. Oh, oke. Okay. I don't know seperti apa. Ya, menarik sekali ya. Bang, kita sudah mendapat di beberapa pertanyaan, okay, mungkin kita jawab satu-satu ya, Bang ya.
Oke, pertanyaan dari Bapak Sutioso. Menurut Bapak, menurut Bang Teo, seberapa penting peran apresiator dalam mengangkat nilai suatu karya seni? Seberapa penting? Penting sekali. Penting sekali ya. Itulah segalanya. Orang yang mengapresiasi ya. Iya, tanpa apresiasi memang senimannya bisa self-appreciate. Pasti ya penting, Pak. Pasti itu segala usaha yang sebenarnya, ya seniman pasti punya effort, punya ikhtiar gitu ya. Semua itu kan pada akhirnya sebuah usaha berkomunikasi juga. Jadi bayangkan kalau kita ngomong tapi sendirian gitu kan sangat sedih ya sebenarnya. Ya, penting sekali ya, seni adalah komunikasi. Jadi karya, satu karya juga tidak akan berhenti di situ betul, saja ya, begitu diciptakan. Walaupun sebenarnya bukan cuma sekedar komunikasi, sebenarnya idealnya kita kan bisa membangun kesepakatan bersama atau sesuatu. Ya yang dulu kita sebut dengan nilai mungkin ya, atau diskursus gitu ya. Itulah sebenarnya usaha yang dari studio seniman ditampilkan secara publik mungkin atau dimanapun. Sekarang bahkan bisa secara digital gitu kan. Tapi memang impact-nya itu kan baru terlihat saat ada apresiasi, saat ada respon. Mungkin kalau sekarang komen gitu ya, walaupun ya, kita nggak tahu ya, budaya komen kita juga sekarang masih sangat, ya gitulah ya, hanya menyemburkan. Yang penting komen dulu ya. Komen dulu aja, nggak tahu isinya apa gitu ya. Tapi mungkin harusnya kita latih ini juga, karena apresiasi itu sebenarnya bukan cuma setengah, bagian besar dari keseluruhan proses ini ya. Oke. Pertanyaan dari Indah, Ibu Indah, seni yang dibuat oleh AI mungkin merupakan suatu inovasi. Tapi bagaimana tanggapan Bapak atas karya seni buatan AI jika dikaitkan dengan persoalan seni sebagai wujud pencapaian kesadaran manusia? Ya, which is good, ya kan? Which is good. Maksudnya semua project seniman kalau misalnya punya project pasti dia akan punya sebuah agenda gitu ya. Agenda, dan memang kesadaran manusia itu harus terus ditantang dengan kondisi yang seperti sekarang ini yang kita udah bahas dari tadi gitu. Kita kan memang hampir kayak sedang dibuai gitu ya. Adiksinya tuh udah kayak kita udah ketagihan yang udah lewat over limit gitu ya. Enggak kontrol. Kesadaran kita ada di mana misalnya saat kita melakukan ini atau memilih itu. Kesadaran-kesadaran itu memang ya kayak tadi saya bilang itu sesuatu yang battle ya, battle yang memang harus diperjuangkan sama orangnya juga gitu. Dan saat ada karya-karya yang seperti itu akan sangat baik, dan memang banyak juga ya karya-karya ya teman-teman yang di mungkin di media art tuh banyak sekali ya. Mereka menghack AI ini, mereka melakukan itu, mereka memanipulasi ini dengan asumsi wakes you up gitu ya. Saat kita terpapar karya itu, oke lah ini mungkin dibuat dengan ini, tapi at the end of the day sebenarnya agendanya pasti ingin menyadarkan. Nah itu kesadaran-kesadaran kecil yang mungkin sebenarnya harusnya bisa di-amplify ya. Dan itu mungkin nanti di sesi ketiga Mas Riar bisa jauh lebih membahas itu ya. Iya. Nanti kita tunggu sesi tiga ya. Nah, kesadaran itu penting juga ya Bang Teo. Kalau pasti tidak ada kesadaran manusia mungkin kita masih bisa sebut itu seni atau enggak ya? Wah, nah itu pertanyaan saya. Ini ya, lagu lama juga ya, waktu tahun, saya lupa tahunnya, zaman dulu sempat ada juga kan, seekor kera yang bisa melukis abstrak, apakah ini? Itu seni bukan ya? Itu kan pertanyaan yang ya waktu itu memang jadi perdebatan. Tapi kalau menurut saya sih, bahkan lukisan yang paling abstrak pun ya itu sebenarnya kan mencerminkan kesadaran juga ya. Itu bukan yang gak ada juga. Bukan berarti kayak kalau ini bisa jadi abstrak. Ya sama sih pertanyaan saya ke mesin AI ini. Kalau saya bisa ngobrol, saya sebenarnya pengen tahu juga sih dia kenapa bikin begini. Sayangnya tapi dia belum jadi manusia ya. Kita tunggu aja, Mas. Oke. Ya. Pertanyaan berikut dari Ibu Elia, sejauh mana karya seni yang diproduksi pra artificial intelligence dan pasca AI mampu memanifestasikan pengalaman eksistensial seniman, entah pengalaman spiritual, sosial, politik, atau yang lain-lain? Memang itu udah pasti selalu digali ya, itu memang. Kalau misalnya saya bisa bilang, seni itu kan salah satu bidang yang memang itulah kerjaannya gitu. Itulah kerjaannya, persoalan existentialism itu kayak by design, kayak semacam by design. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menghantui gitu kan. Cuma mungkin yang kita bisa garis bawahi yang salah satu yang paling banyak impact-nya, tapi mungkin yang paling bisa kita lihat bareng adalah approach-nya terhadap let's say misalnya kalau kita ngomongin tentang tools ya, kita ngomongin media, kita ngomongin alat-alat yang jadi perpanjangan. Misalnya kalau kita ngomongin seniman tuh dia punya kuas ya, kalau yang basic ya.
saya juga masih pakai kuas sih gitu ya. Belum pakai keyboard gitu. Oke. Okay. Saya masih pakai kuas gitu. Sebenarnya belum ya, Bang? Belum ya. Akan mungkin. Sebenarnya kan cara seniman-seniman yang masih, dan itu masih ada sih sebenarnya sampai hari ini juga, menggunakan tools ini, tools itu saja sebenarnya pun sebuah message ya. Medium is the message itu sebenarnya ya, dan sebenarnya itu juga punya potensi dalam menstimulus kesadaran yang lain. Misalnya saya nih, saya membayangkan saya punya pendekatan, apakah saya paling basicnya apa ya? Ini pertanyaan basic, apakah saya akan melukis tanpa sketsa atau dengan atau tanpa sketsa misalnya seperti itu, atau apakah saya akan menggunakan Photoshop dulu untuk mengkompos image yang mau saya lukis misalnya. Tambahan-tambahan layer ini kalau kita ngomongin agak detail, itu pun sebenarnya ada peluang untuk menyampaikan hal lain gitu ya. Dan itu sebenarnya pasti ada sesuatu yang dia sampaikan, karena senimannya setelah melalui proses itu dia pasti menemukan sesuatu gitu kan. Nah, penemuan-penemuan ini kan sebenarnya yang kita sebut dengan karya gitu kan. Ya, kalau okay. Itu sebuah metafor inventor gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah setelah ada AI, I don't know, siapa yang penemunya, itu kan pertanyaan yang basic. Ya. Apakah ini masih ditemukan, atau istilahnya ini bukan ditemukan, ini mah dibuatkan jadinya, atau apa gitu ya. Okay. Nah, mungkin ini hal-hal yang seperti ini kan, kalau kita lihat lagi secara reflektif, itulah pertanyaan yang, ya kalau misalnya sebagai device gitu ya, kita kan secara utility aja gitu. Tapi kalau dalam karya seni kita punya kesempatan untuk mundur kan, melihat dulu nih, landscape-nya media sekarang gitu ya, istilah yang sering disebut. Atau kalau misalnya kita mau tahu kesadaran kita sebenarnya apa saja sih, ruang-ruang seni menawarkan itu ya. Oke. Okay. Itu ya. Sih sebenarnya yang, dan sekarang sih basically semua udah ada. Ada yang masih berusaha istilahnya itu konvensional gitu ya. Masih ada sekarang. Sekarang kayak istilahnya kontemporer itu ya. Okay. Tapi ada yang fully yang kayak gini dibuat sama ya, ada juga. Oke. Okay. Ini mungkin agak lebih, tapi kalau disebut battle mungkin bukan battle, tapi lebih ke diskusi ya. Ini sebuah diskusi yang setiap bahasa akan ada peluang untuk menyampaikan sesuatu. Ya, betul sekali. Kita bisa rangkai jadi apa itu pertanyaannya. Oke. Okay. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Alia barusan. Kemudian pertanyaan dari Ibu Eca. Ya, ini berhubungan dengan pandemi ya. Oke. Karena pandemi, galeri seni dan berbagai festival seni seperti ditransmisikan ke ruang-ruang privat melalui internet. Di satu pihak, terasa berkonotasi positif dan egaliter karena seni dapat diakses oleh semakin banyak orang dan berdampak bagi banyak orang. Tapi di sisi lain, aura terasa semakin memudar. Ini dalam kurungnya yang awalnya dibayangkan Walter Benjamin hanya pada lingkup dunia sinema. Ya, sekarang udah enggak lagi ya. Bagaimana Bang Teo memaknai fenomena ini? Ya, ya ini memang lagi-lagi lagu lama ya. Work of art in the age of mechanical reproduction tuh... Bahkan waktu itu foto saja sudah menjadi malingnya aura gitu ya. Sekarang gimana screen? Ya kan? Gimana yang namanya screen ini kok di apa ya, diharapkan gitu bisa menggantikan pengalaman berketubuhan berdiri di depan sebuah karya di galeri. Itu kan sebenarnya idenya, ide besarnya itu ya, karena memang kemarin kita bisa melihat banyak sekali usaha yang sangat militan ya. Saya melihatnya sangat militan dari pelaku-pelaku seni untuk gimana sih tetap bisa punya ruang apresiasi yang virtual gitu kan, yang akhirnya seperti pertanyaan tadi, jadi kita bisa akses di rumah aja gitu ya. Jadi stay at home juga tetap ya. Banyak ya sih, saya dengar cerita juga dari teman-teman dari lingkaran seniman, memang punya love hate seperti biasa ya. Ada yang bilang ya itu make sense dan itu why not gitu, tapi ada juga yang bilang enggak sih, itu kayak total no aja ya, kenapa harus begitu. Kayak ada sesuatu yang okay, kita punya device yang bisa mentranscend batasan fisik segala macam, tapi mungkin kalau kita ngomongin misalnya apa ya, lukisan gitu ya, lukisan nggak bisa dong di apa ya, di flattening jadi kayak cuma screen hitam gini doang, hanya berupa warna-warna saja, teksturnya hilang semua, skalanya hilang, karena batasannya kan jadinya bukan tembok seukuran berapa, tapi screen kita. Kalau screen kita segede ya, rumah sih oke, tapi screen kita segede gini, ya, karya jadi kecil dong, ya kan? Tetap ada batasannya ya. Pasti ada batasan, ya. Jadi saat ada batasan-batasan seperti itu, ya yang namanya lukisan gitu ya, akan jadi image saja gitu, yang mungkin impact-nya, ya auranya gitu ya, mungkin orangnya buat berbeda. Beberapa orang jadi kayak terasa. Tapi mungkin beda cerita kalau memang itu digital art gitu ya, memang dia nggak ada di dunia nyata. Iya, iya. Ya kan? Kalau memang dia cuma ada di screen, kalau memang dia cuma dibuat secara digital, dan memang satu-satunya cara buat mengakses, ya screen ini. Betul sekali. Dan dia akan punya
pengalaman yang memang ya itulah yang dia rencanakan dan itu yang dia tawarkan gitu. Mungkin itu akan lebih working justru ya. Ya nah, okay. Mungkin yang sekarang masih agak carut marut, ya ini tapi ini lukisan nih patung tapi dibikin digitalnya gitu ya. Ya. Jadi kayak agak ya digitalisasi tuh kadang memang pertanyaan yang ya itu panjang juga ya. Selalu positif dan negatif ya. Kita ya, ya. Tidak bisa lihat langsung hitam di atas putih aja ya Bang. Betul. Dan ini memang kita sebenarnya pasti teman-teman di rumah juga punya pengalaman spesifik masing-masing ya. Ya. Mungkin ada saja sih yang punya pengalaman baik. Ada pengalaman. Ya kalau saya sih pribadi enggak ya Mas Han. Kalau okay. Saya sih belum pernah ya belum mendapati okay. Pengalaman virtual exhibition yang ya salah saya juga mungkin saya membandingkannya dengan pengalaman yang kalau di dunia langsung real life gitu. Oh, ya. Jadi kayak akhirnya kemarin ya akhirnya saya jadi kayak semacam ayo deh nih mumpung ada teman pembukaan pameran kemarin ada teman Aula Yeru pameran ya saya datang deh. Oke. Dengan semua protokoler yang harus dijalankan gitu ya. Oh cuma oke gitu akhirnya kayak wah ketemu dengan teman-teman di situ kangen ya gitu. Ya, ada semacam okay. Wah, kayak ikan yang dikasih berbeda, ya. Ikan dikasih air gitu, Mas. Oke. Okay, okay. Karena ya mungkin karena kita belum terbiasa aja, tapi mungkin I don't know, in 10 years kita enggak tahu juga ya. I don't know, mungkin ini bisa levelnya mungkin at least untuk kita tahu karya-karya seni yang bagus dari museum-museum terkenal di Eropa atau di Amerika, yes. Mungkin itu ada itu sisi okay positifnya. Itu karena okay. Saya tahu seperti kayak Rijk Museum di Amsterdam juga mereka bisa kita bisa lihat secara online dan bahkan kita bisa download dengan very high definition dan kita bisa print. Ya entah untuk apa digunakannya kita bisa ya. Pertimbangkan kembali betul. Ya Bang. Ya kalau dari yang perspektif itu wow. Kalau itu saya juga ya. Wow, saya lihat di akun-akun mereka yang resmi-resmi dan musim-musim besar ya biasanya. Ya. High budget pasti ya ini kan produksi kontennya kan. Ya, ya. High budget banget dan kalau itu ya tapi gak tahu sih kalau mungkin Mas Ahan lihat langsung yang di reaksi pasti bakal beda banget sih. Tapi auranya tetap beda at ya. At least ya kan ya oke lah save the tiket. Pesawat men, ya kan, okay. Itu kan, tapi ya oke lah dalam artian informasi lah, ya. Kalau kita ngomongin experience, ya kita anggap aja itu sebuah dua kategori yang berbeda, ya. Tapi information wise, checklist lah, ya. Ya. Experience mungkin beda cerita ya. Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan berikut Bang Teo, dari Bapak Royke, apakah profesi seniman akan langka atau punah? Waduh, sebab harga jual seni semakin murah karena teknologi digital. Lukisan atau musik hasil AI, Spotify, orang juga enggan datang mengalami seni secara offline dan lain-lain and so on. Sedangkan bahan bakar seniman semakin naik karena inflasi, alat, pangan, atau seni akan kembali seperti awal mula seni, yaitu hanya sebagai penyaluran rasa bukan profesi. Dalam banget ya. Dalam ini Bang. Dalam banget. Terima kasih pertanyaannya Bapak Royke, ini pertanyaan yang menarik sekali. Mantap. Terima kasih Pak. Tapi ini mah bukan bandingannya sama AI ya, sebenarnya nggak gitu kan ya. Lebih ke masa depannya aja kan? Iya. Kalau kita lawan AI ya. Kalau kita lihat makin lama profesi kan berubah. Jadi kita bahas ini itu bagaimana? Apalagi Bang Teo sebagai pelukis ya. Sebenarnya mungkin yang bisa, kalau bisa saya share sedikit. Dunia seni itu kan sendiri juga punya infrastruktur fisikal ya, yang memang ada gitu ya di dunia nyatanya gitu ya. Yang mungkin lebih ke arah bergeser aja ya. Mungkin tadinya museum, habis itu pindah ke mungkin ada sebuah galeri, atau nanti pindah lagi ke tren yang mungkin sebelum ini 2000-an alternatif space, mungkin habis itu nanti dia pindah lagi kemana. Kalau menurut saya sih selama dia punya infrastruktur itu, ya mungkin itu dari perspektif lain adalah menaraga semacam ya mereka sih sangat bangga dan kamilah penjaga itu gitu ya penjaga praktek ini inilah yang akhirnya bisa membuat selama ribuan tahun seni ada dan masih ada hari ini gitu kurang lebih begitu ya yeah. Kalau kita ngomongin apa ini yeah. Institusi-institusi besar yang ada di Eropa let's say gitu yang ratusan tahun gitu kan dengan semua heritage mereka bisa bilang inilah yang bisa cuma kalau misalnya tantangannya adalah landscape sekarang yang seperti ini walaupun ada gantinya misalnya infrastruktur ini ya, tapi saya merasa so far sensibilitasnya masih belum bisa dimanipulasi gitu ya. Belum bisa diimitasi juga oleh mesin atau apapun gitu. Karena memang tadi dari sesi satu juga Pak Bambang juga sampaikan, saat persepsi sensibilitas itu adalah sesuatu yang sebenarnya sama pentingnya dengan kebenaran gitu ya, keindahan dan kebenaran, kebaikan itu sama pentingnya sebenarnya akan sangat ngeri kalau misalnya kita bilang dari perspektif pertanyaan itu apakah keindahan akan tidak ada lagi gitu di dunia ini misalnya
kalau misalnya seniman dibayangkan adalah menjaganya. Tapi kalau misalnya ternyata pertanyaannya adalah, kalau yang bisa jagain keindahan bukan harus seniman? Atau misalnya ternyata balik lagi ke yang lebih dulu lagi, ya seniman sebenarnya bagian dari ritual aja gitu ya. Misalnya apakah ini bisa, ya mungkin kalau misalnya kita ngomongin institusi yang bernama seniman, itu kan seniman sendiri itu kan produk yang, ya itu dari budaya modern lah istilahnya gitu ya. Yang akhirnya jadi cuma satu orang nih ada tanda tangannya gitu kan. Yang sebelumnya kan gak gitu ya. Survive-survive aja, seni itu tetap ada. Seni mungkin dalam kapasitas ada, ya, yang seperti apa, mungkin dalam berbeda, bentuk mungkin yang seperti apa. Tapi kalau itu sebagai bentuk-bentuk, ya memang ada kemungkinan untuk tergantikan atau berubah. Ya kalau misalnya kita ngomongin, nanti senimannya gak makan nih karena harganya, ya itu iya banget ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang yang kualitas yang harus dihidupinya, sebenarnya cepat atau lambat akan dia bakal digantikan oleh yang lain, dan itu karena itu kan meters ya mas, ya nggak mungkin hilang sih kalau kata saya. Jadi walaupun kecepatan teknologi begitu cepatnya sekarang, seni akan tetap ada, seniman akan tetap ada. Seninya ya, senimannya nggak tahu. Oke, senimannya nggak tahu. Adalah. Akan ada transformasi, ada. Cuman yang kita juga mungkin kita nggak bisa jawab sekarang ya bang. Ya. Oke. Terima kasih Pak Royke pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Pak Cabib. Menurut Bang Teo, bagaimana seniman bisa punya peran untuk mengambil alih atau setidaknya mengganggu public sphere kita yang sudah dijejali oleh narasi-narasi yang katakanlah backward, seperti konservatisme agama misalnya. Atau adakah yang salah dengan medan seni rupa kontemporer kita sehingga seni terkesan sulit masuk dan mengatasi problem tersebut? Ya, ini terima kasih ya Mas Habib ya, pertanyaannya tajam seperti biasa. Memang ini sebuah isu yang memang udah lama juga dan belum ada jawabannya ya, saat dunia seni itu semacam, mohon maaf ya, onani gitu ya. Masturbasi sendiri kesannya sudah sangat punya impact gitu ya, saat merayakan peristiwa seni gitu. Tapi saat sudah di luar itu, pertanyaan ya seperti Mas Cabib, saat yang ada di tempat yang lebih public gitu ya, public sphere gitu ya, kok katanya kayak kempes gitu ya, kayak ompong gitu, kayak belum bisa menjangkau lebih jauh, entah apapun alasannya, entah kendala komunikasi atau persoalan ya bahasa, pengetahuan, ada gap-gap yang memang sejauh ini belum bisa dilampaui gitu. Tapi kalau misalnya kita sangat dibilang nggak ada chance, sebenarnya enggak, pasti ada aja sih sebenarnya. Kalau sih saya melihat peluang itu mah tetap ada ya, dengan beberapa contoh kasus gitu ya, pasti ada beberapa contoh kasus yang kalau misalnya kita di Bandung, kita bisa menyebut nama Patisna Sanjaya, itu kan contoh yang mungkin one of a kind, yang dia bisa punya, ya itu ya, capabilities untuk ya gap yang tadi saya bilang itu bisa dilampaui, sekat itu bisa dia tembus. Nah memang pendekatan-pendekatan yang seperti itu masih sedikit, itulah akhirnya pertanyaannya Mas Cabib, bisa atau tidaknya jadi agak kayak pertanyaan, kalau cuma Patisna mau bisa, kalau yang lainnya kan pertanyaan, apakah kita sebagai sebuah ekosistem seni bisa punya impact. Nah itu kalau kita ngomongin itu berarti kan ini ngomongin tentang daya-daya dari aktor yang lainnya, apakah kalau kita ngomongin, oke yang penting udah artsy aja dulu deh, kalau itu spiritnya berarti kan kita nggak ngomongin publik, makanya nggak ada ruang buat publik. Publik juga yang penting kita anggap aja apresiator atau ya konsumen lah atau apa semacam itu aja. Memang perlu ada juga self-reflective dari pelaku-pelaku seni untuk mengikut sertakan ya, itu yang paling basic ya, mengikut sertakan itu gampang diomongin, tapi ya soal bagi peran itu kan susah ya. Memang nggak segampang itu, dan itu juga sudah dicoba, banyak yang mencoba ya, Ruang Rupa bisa sampai ke Dokumenta itu kan mengandaikan permodelan itu gitu, bukan persoalan estetik nih, sebenarnya persoalan sosial gitu ya, yang menjadi energi kami bergerak gitu ya, dan diapresiasi dan akan menjadi artistic director di Dokumenta 2022. Tapi persoalan yang nanti kita mau lihat kan apakah impact-nya bagaimana, apakah itu benar-benar bisa jadi, maksudnya kalau misalnya kita ngomongin impact-impact kan, konservatisme melalui media sosial tuh jauh lebih gampang digulirkan gitu kan, dibandingkan melalui misalnya let's say media seni atau dunia seni gitu. Nah ini apakah bisa meng-counter itu, yaitu pertanyaan yang memang kalau kata saya sih bisa, tapi susah kalau misalnya kita sebagai ekosistem nggak pernah punya satu suara, nggak pernah punya, karena memang ya ini ya kondisi faktanya seperti itu, masing-masing bisa punya agenda, masing-masing punya agenda, tapi kalau kita ngomongin kolektif agenda, kolektif agenda itu kan yang sebenarnya udah makin susah. Kalau dulu mungkin kita masih mendengar manifesto gitu ya, ada sebuah kelompok, itu kan sekarang udah hampir kayak mimpi ya, bisa membayangkan itu bisa terjadi lagi itu, wow, bisa terjadi atau enggak ya, bisa jadi mimpi yang indah ya, kalau ya bisa. Belum ada kolektif agenda antara seniman mungkin misalnya.
satu agenda gitu? Kayaknya enggak ya? Enggak ada ya? Pasti masing-masing punya agenda masing-masing. Oke, ya, ya. Itu yang susah ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih Pak Cabib. Pertanyaan dari Pak Syarif Maulana. Bagaimana pendapat Bang Teo tentang internet meme yang secara estetik tidak jelas, hanya tempel-tempel saja dan bahkan cenderung harus jelek? Kids itu mungkin ya. Tapi tidak jarang juga punya kemampuan menstimulus kesadaran dan mewakili perasaan publik. Bahkan internet meme ini semacam ini jauh lebih rendah hati karena sifatnya yang anonim. Rendah hati ya, itu bagus banget. Rendah hati. Gak perlu tanda tangan ya. Gak perlu bayar. Gak perlu bayar. Viral aja gitu ya. Ini bagus juga pertanyaan Mas Syarif. Memang kita dihadapkan dengan kondisi itu ya. Dan saya juga tahu beberapa seniman yang menggunakan pendekatan meme. Bahkan karena merasa memang inilah bahasa gitu ya. Ini bukan sesuatu lagi yang dianggap cuma receh saja gitu ya. Kalau saya sih punya respon yang persoalan ini. Ya itu memang ada, pertama itu ya, itu memang ada. Dan itu punya impact ya, punya impact yang saya nggak tahu ya itu bagus atau enggaknya. Tadi saya menyebut shitpost itu sebenarnya dalam artian peyoratif kan. Dalam artian dia membuat kita punya kecenderungan untuk misalnya gampang dimanipulasi gitu ya. Karena tujuan-tujuan meme itu sebenarnya memang dia menyampaikan sesuatu dengan cepat dan secepat itu juga dia jadi virus yang mengubah pendapat gitu ya. Dalam artian itu kan dia berhasil, tapi ya, apakah kita bisa selalu punya, ya saya bayangkan saya diri saya sendiri misalnya dibombardir meme gitu kan, apakah saya jadi bisa punya kemampuan refleksi yang ya saya nggak mungkin membayangkan, nggak mungkin apa, nggak mungkin ngoyo gitu kan ya. Nah, tapi ini pertanyaan yang menarik kalau misalnya itu dilihat dari perspektif apakah kesenian jadi kayak semacam berhadapan dengan sesuatu yang lawan, bukan kayak gitu sih kalau kata saya. Ini balik lagi mungkin persoalan bahasa ya, persoalan bahasa yang berebut umat gitu ya, misalnya saling berebut umat, berebut audiens, perhatian gitu ya, battle lagi. Yang kalau misalnya kita ngelihat kecenderungannya memang dunia seni juga makin kecil, makin sempit itu ya, I don't know apakah ini bisa jadi sesuatu yang baik atau yang enggak, misalnya dari perspektif dunia seni. Tapi kalau di publik itu memang itulah cara bicaranya gitu, itu language-nya kan. Iya, iya, sadly so. Saya menyebutnya sadly, karena itu menurut saya ada sesuatu yang hilang ya. Ya. Kalaupun itu sebuah komunikasi, kalaupun itu sebuah virus, dia menghilangkan banyak hal dengan semua tempelan, semua kejelekan yang disengaja itu, ada yang hilang gitu. Kalau saya nggak lagi ngomong bicara dalam artian taste, high klasik, bukan yang seperti itu bahkan, tapi kayak, ya kalau kita bisa beradu, apa ya, daya, argumen atau refleksi kritis gitu ya, ya kita coba aja pertanyakan ke diri kita masing-masing, kita dapat apa sih dari situ, apakah itu diet yang baik atau tidak kalau kita ngomongin itu sebagai makanan. Oke, okay. Itu sih. Oke, okay. Ya mungkin waktu tidak banyak lagi, ya kayaknya waktunya sudah selesai. Okay. Mungkin Bang Teo ada sebagai seorang pelukis ada yang mau disampaikan lagi gak kepada kita? Udah sih, saya sih tadi. Udah? Kewajiban moral apa mungkin sebagai seniman, enggak? Iya, iya, itu juga pertanyaan yang kewajiban moral, betul. Kewajiban moral ini memang, ya, pasti ada ya Mas Ahad. Pasti ada. Ya, mungkin secara singkat bisa disampaikan ke... Siapa sih yang punya kewajiban moral, ya nggak sih Mas Ahad? Ya. Dalam semua bidang kita punya kewajiban. Ya. Tapi kalau saya sih melihatnya memang ada perubahan landscape yang signifikan sih, intinya itulah dengan kehadiran yang dari tadi kita bahas. Budaya visual dengan teknologi media sekarang ada perubahan yang membuat kita harus punya kesadaran gitu dalam mengambil pilihan, bermanuver. Itu sih kalau kata saya yang perlu kita pikirkan, bukan cuma seniman sebenarnya, semua orang. Ya, ya. Wah, terima kasih sekali Bang Teo atas diskusi kita pagi menjelang siang ini, sangat menarik. Sayang waktunya tidak banyak, mungkin di lain kesempatan kita yakin kalau Bang Teo bisa share lebih banyak lagi kepada kita ya. Terima kasih banyak Bang Teo. Terima kasih. Ya, Bapak-Ibu sekalian, apa yang kita sudah lihat selama ini mengalami perubahan yang begitu banyak, dari segi kuantitas pun juga kita melihat banyak sekali. Mungkin kita bisa bertanya-tanya apakah yang kita lihat itu masih memiliki makna atau tidak, masih memiliki value atau tidak, atau itu mungkin bisa menjadi bumerang buat kita sendiri atau mungkin penyakit secara psikis gitu ya. Bagaimana sikap kita, bagaimana sebaiknya kita melihat pola konsumsi visual kita? Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Ya,
Terima kasih atas sesi kedua yang telah berlangsung. Kepada pembicara dan moderator, kami ucapkan terima kasih. Dan kami juga meminta maaf bila secara visual mungkin kurang jelas tampilannya atau burem-burem gimana gitu kan. Tidak kami sengaja burem kan, cuman memang ini udah kami usahakan semaksimal mungkin. Jadi tetap saja harus tetap menyaksikan ya apapun adanya, tapi itu sudah maksimal. Dan juga kita bisa melihat sajian-sajian digital background yang kita lihat itu memang merupakan hasil dari tim kreatif yang sudah ada dari Mas Wewin dan Mas Babay dan juga dari tim KPA Unpar. Bagaimana cara mengemasnya dan juga proses seperti apa kita bisa melihat gitu ya di belakang layar ini. Walaupun tidak terlihat semua tapi gambarannya mungkin bisa melihat gitu ya. Seperti apa susahnya membuat suatu kreativitas itu. Dan juga jangan lupa untuk semakin lebih mengenal Integrated Arts bisa melihat di postingan-postingan di akun Instagram Fakultas Filsafat Unpar atau juga di Unpar Official. Atau mau bergabung silakan hubungi kami. Supaya bisa semakin lebih mengenal apa itu integrated arts itu ya. Seni yang terpadu itu seperti apa. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi ketiga, sesi yang terakhir. Dengan pembicara Bapak Riar Rizaldi yang lahir di Bandung pada tahun 1990. Dia adalah seorang seniman. Karya-karyanya berfokus pada hubungan antara manusia dan teknologi, media dan elektronik, konsumer, sirkulasi citra. Riar juga secara aktif menampilkan karya komposisi bunyi lewat metode Foley dan field recording melalui algoritma komputer. Riar pernah menjadi kurator di berbagai festival film nasional. Karya-karya Riar telah dipresentasikan dalam ruang lingkup global seperti Dota Olympic Festival di Seoul, All Ears Festival di Oslo, Asian Meeting Festival di Tokyo, juga partisipasinya dalam program undangan residensi oleh Seoul Foundation for Arts and Culture di Seoul Art Space, Gyeongcheon, juga di Yogyakarta, Singapura, dan Tokyo. Pada tahun 2016, karya instalasi dan performance-nya, The Act of Seeing, mendapat penghargaan Newcastle Institute of Creative Art Practice Award. Saat ini, Riar adalah kandidat PhD dalam kajian Post-Internet Image Circulation, Politics of Post-Production, dan Computational Cinema di School of Creative Media University of Hong Kong. Sesi ketiga ini kita akan ditemani oleh seorang moderator, Ibu Elizabeth Raisa, sebagai direktur utama dari Yayasan Payung Tagar Tegar yang memfokuskan dalam kesetaraan gender dan kesehatan mental isu pacaran. Dan CEO dari startup Babguard, aplikasi pelaporan perundungan daring. Kesehariannya termasuk mengurus UKM-nya di Barber Boss dan Salon Sarah Yvonne Studio Bandung. Ibu Raisa merupakan lulusan perdana dan termuda dari Fakultas Global Creative and Cultural Industry di SOAS University of London. Ibu Raisa juga pernah terlibat sebagai jurnalis untuk budaya pop Hallyu dan cool Japan dan project manager YouTube Fanfest Indonesia. Untuk itu, kita sambut pembicara kita, Bapak Ria Rizaldi dan juga moderator, Ibu Elizabeth Raisa. Kami persilakan. Terima kasih atas MC kita hari ini. Perkenalkan, selamat siang bagi semua para hari ini ada di rumah, kita work from home dan hari Sabtu. Terima kasih sudah berhadir dan ini adalah sesi terakhir pada Seminar National Art and Culture 2030, Navigating Uncertainty. Perkenalkan, saya Raisa, moderator Anda kalian hari ini pada sesi terakhir, di mana terakhir ini kita sebagai preset, profesor dan praktisi semua ini sudah melihat dan berdialog tentang makna, identitas, dan juga apa yang dapat diharapkan dari perkembangan teknologi dan peradaban manusia pada era ini. Nah, kali ini kita dibawa ke ranah alam. Kalau tadi kita sudah di luar di augmented reality, ruangan virtual, hari ini kita dibawakan ke Pulau Bangka, yaitu di pertambangan timah. Apa hubungannya dengan digital art dan perkembangan timah ini? Kita akan tahu sebentar lagi. Apa korelasinya? Kita langsung aja undang untuk narasumber kita hari ini, juga di ruangan virtual, karena beliau tidak bisa hadir pada saya di samping saya ini, Mas Riar Rizaldi yang berada di Hong Kong. Selamat siang, Mas Riar. Siang, halo. Ya, kita cek dulu apakah sudah ada di layar ya. Suara saya kedengeran, Kak. Oke, ini
Betul, karena kita semua digital, di akhirnya saya pun pakai manual, jadi old school. Saking banyak teknologi yang kita ada hari ini, dibombardir dan kita di rumah, jadi kita memang sebisa mungkin bisa mengakomodir semua yang hal ini. Dari Hong Kong sendiri, Mas Siar akan menyampaikan how digital art impacts life. Saya juga mengingat pada hari ini semua untuk mengirim semua pertanyaan lewat Zoom chat di Q&A, dan semoga lancar koneksi kita semua kali ini, dan saya persilahkan Mas Siar untuk memaparkan presentasinya. Oke, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah mengundang saya buat berbicara di forum yang menarik ini dengan pembicaraan yang juga semoga menginspirasi. Saya Ria Rizaldi, saya seniman, tapi juga seorang peneliti, dan karena latar belakang saya sebagai seniman media dan juga kebetulan saya studi media dan teknologi, jadi mungkin untuk hari ini saya bakal berbicara lebih ke apa ya, ke arah bagaimana kita mengerti media dan teknologi dari perspektif materialitas, dari perspektif si material yang membentuk atau mengkondisikan media teknologi itu sendiri, dan juga bagaimana dia berinteraksi dengan seni dan apa yang kita mengerti sebagai seni media hari ini. Jadi hari ini mungkin saya akan mengajak bertamasya. Tamasya akan genealogis dari media teknologi, tapi saya coba share screen. Semoga kelihatan. Ya, oke. Okay. Jadi saya dilempari pertanyaan atau mungkin tema untuk berbicara hari ini dengan judul How Digital Art Impact Life. Sebenarnya ini pertanyaan yang memang luas sekali gitu. Jadi kayak dari bagaimana kita life itu sendiri apa gitu, dan digital itu sendiri apa, mungkin bisa kita unpack, bisa kita buka dari presentasi ini. Jadi pada tahun 1968, akhir dekade 60-an, seorang seniman Amerika namanya Robert Smithson, lewat tulisannya yang bertajuk Sedimentation of the Mind, Earth Projects, mengajukan sebuah ide yang ia namakan abstrak geologi. Nah, ide ini diajukan untuk memahami kondisi ekologis dari kehidupan manusia sehari-hari pada saat itu, gitu, akhir dekade 60-an. Smithson adalah seorang seniman land art, atau seniman yang bekerja atau karya-karyanya tidak dipamerkan atau jarang dipamerkan pada ruang-ruang konvensional seni atau institusi seni seperti galeri atau museum, melainkan karya-karyanya berbentuk intervensi terhadap kondisi geologis maupun geofisik suatu wilayah, seperti yang kita lihat di image ini. Abstrak geologi yang diusung oleh Smithson itu merefer pada sebuah kondisi di mana perubahan geofisik atau geologi sebuah tempat atau bahkan secara keseluruhan bumi itu mempengaruhi pikiran subjektif dari penghuni sebuah tempat tersebut gitu, dan tentunya manusia pada umumnya. Jadi geologi dan geofisik bagi Smithson adalah sebuah media. Media di sini ia mengerti sebagai objek yang mendistribusikan pengetahuan. Ide ini Smithson tawarkan sebagai sebuah alternatif dari ide yang pada saat itu juga cukup booming, filsuf media dari Kanada, Marshall McLuhan. Yang ide-ide Marshall McLuhan pada saat itu menyatakan bahwa teknologi adalah perpanjangan tubuh manusia. Itu jadi semacam landasan banyaknya studi media pada saat itu gitu. Jadi bagi si Smithson ini, lewat ide abstrak geologinya, teknologi bukanlah perpanjangan tubuh manusia menurut dia, melainkan agregasi atau perkumpulan dari material dan energi yang terkandung di bumi ini yang dapat mengkondisikan terjadinya media teknologi itu sendiri gitu. Smithson melihat sebuah kenyataan di mana media teknologi
harus dilihat dari bagaimana material tersebut berinteraksi. Material ini misalnya palu atau komputer itu tetap dibuat oleh tembaga, oleh besi, kayu, dan lain-lain. Jadi interaksi tersebut yang menurut Smithson itu penting untuk dilihat atau direfleksikan gitu. Dibandingkan dengan bagaimana manusia sebagai center pengetahuan, sebagai pusat pengetahuan itu memaknainya secara subjektif. Nah, dalam kesempatan kali ini, tema yang dilemparkan kepada saya tadi itu How Digital Art Impact Life akan saya coba bahas dari penelusuran material dan bagaimana kondisi yang kita kenal sebagai digital itu sendiri dapat dimungkinkan. Jadi kayak kalau tadi mungkin Bang Theo membahas tentang imaterialitas dari artificial intelligence gitu. Banyak anggapan bahwa si imaterialitas atau apa ya teknologi mutakhir saat ini itu tuh berlandaskan pada hal-hal yang tidak imaterial dalam artian subjektif kita sendiri adalah masa depan dari digital itu gitu. Masa depan dari dunia yang entah 2030, 2040 dan seterusnya. Hal ini menarik untuk coba kita bedah gitu. Mengingat meskipun teknologi artificial intelligence tadi, kecerdasan buatan yang saat ini marak diperbincangkan atau di develop itu masih menggunakan material dasar yang sesungguhnya adalah mineral dan energi gitu, tentunya. Dan pembicaraan akan teknologi, bahkan pembicaraan akan teknologi ekonomi yang saat ini, ya, ekonomi QR saat ini seperti Bitcoin, derivasinya kayak blockchain, financial technology itu masih membutuhkan energi yang masif untuk mengaktivasinya. Dan pada akhirnya internet itu dianggap juga menghilangkan sekat-sekat geografis. Nah, tapi sesungguhnya infrastruktur internet itu sendiri gitu kian hari kian lebih banyak membutuhkan sumber daya alam yang justru tidak sedikit. Justru sumber daya alam yang melenggengkan sekat-sekat geografis itu sendiri gitu, karena lewat gagasannya untuk membutuhkan banyaknya ruang, membutuhkan banyaknya tanah dan lain-lain. Kemudian infrastruktur internet itu sendiri juga yang kita ketahui hari ini bukan sebuah hal yang datang begitu saja gitu. Jadi infrastruktur internet itu adalah proses gradual, proses dari gagasan-gagasan akan jaringan yang telah berevolusi semenjak media teoris, teoritikus media Tom Steinage bilang sebagai Victorian Internet. Jadi si Tom Steinage ini bilang bahwa ada telegraf, teknologi telegraf, aktivasi telegraf pada saat itu berbentuk optical telegraf itu adalah asal-usul dari bagaimana evolusi ilmu pengetahuan akan internet itu menemukan bentuknya gitu. Jadi kayak bahwa aktivitas online itu adalah sebuah proses mengkoneksi dua titik dalam sebuah sistem jaringan yang bermula dari teknologi optical telegraf. Optical telegraf sendiri seperti yang kita lihat di image ini itu mengubah informasi tekstual menjadi kode visual yang ditampilkan oleh mesin maupun manusia. Manusia dalam hal ini adalah kode semafor, dan mesin di sini adalah mechanical machine, mesin mekanis juga yang mengubah kode-kode visual tersebut menjadi tekstual atau sebaliknya, vice versa. Aktivasi online ini dianggap sebagai impetus atau janin dari internet yang kita ketahui saat ini gitu. Dan semakin teknologi itu berevolusi, semakin diperlukannya koneksi jaringan sebagai sebuah strategi geopolitik dalam konteks kolonialisme, terutama Barat yang dalam hal ini adalah Kerajaan Inggris pada saat itu dan juga perusahaan-perusahaannya. Kalau kita kenal VOC itu Belanda, di Kerajaan Inggris juga memiliki British Company, Colonial Company, yang untuk membangun koneksi yang di luar di luar kontinen gitu, di luar benuanya. Dan oleh sebab itu si kerajaan Inggris ini lewat penemuan-penemuan mereka menemukan transatlantic telegraph cable. Jadi kabel telegraf bawah laut yang mengkoneksikan, menghubungkan benua-benua dan daerah-daerah jajahan Inggris pada saat itu gitu. Dan transatlantic telegraph cable ini dibangun untuk
mengkoneksikan 6 benua di bumi lewat jaringan-jaringan dan stasiun yang berada pada pesisir pantai. Dengan proyek ini dinamakan World Red Line. Cuman yang menarik di sini adalah untuk mengakomodasi kabel-kabel ini, gitu, kabel-kabel telegraf ini, diperlukan sebuah material yang sebenarnya endemik, gitu. Material itu cuma ada di semenanjung Malaysia dan Pulau Jawa, yang tentu akhirnya diekstrak juga oleh kekuatan kolonial untuk mengakomodasi kabel-kabel ini, gitu. Material ini disebut guta perca, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai getah perca. Jadi getah perca ini adalah material yang serupa dengan karet, namun memiliki ketahanan yang lebih kuat untuk menghadapi tekanan dalam air. Jadi kayak tekanan di dalam air yang begitu masif itu bisa tertahankan oleh material guta perca ini, gitu. Dan juga material ini melindungi lempengan tembaga yang ada di yang menghubungkan sinyal-sinyal telegram tersebut, gitu. Dan ya tentu si tembaga ini pun diambil atau diekstrak dari pertambangan-pertambangan yang ada di selatan Thailand pada saat itu. Dan tanpa adanya getah perca ini, mungkin internet tidak akan sama seperti sekarang. Dan hari ini di rute yang sama dengan si transatlantik telegraf kabel ini, gitu, terdapat sebuah internet optik kabel yang baru, teknologi yang baru, yang lebih mutakhir, yang ada di seluruh penjuru laut. Meskipun dengan akselerasi kecepatan internet hari ini dan banyaknya rute si submarine internet kabel ini, beberapa orang masih terus mengupayakan untuk membangun infrastruktur internet yang baru, gitu. Termasuk juga, ini menarik adalah beberapa perusahaan atau beberapa, ya mungkin beberapa individu yang memiliki power dalam dunia teknologi media saat ini justru berpikir bahwa bongkahan es yang ada di Arktik itu jika meleleh itu akan membantu mereka menghubungkan internet kabel secara lebih masif, gitu. Terutama adalah para di dalam dunia financial teknologi disebut high speed traders atau para trading saham yang menggunakan artificial intelligence, menggunakan internet sebagai platform mereka, gitu, untuk melampaui kecepatan trading yang kita kenal saat ini, gitu. Dan ini jadi menarik karena jalur-jalur baru ini jika si es itu meleleh atau si apa yang kita sebut dengan global warming itu terjadi, justru bisa mempercepat transaksi finansial ekonomi dan bahkan mempercepat koneksi internet kita, gitu. Jadi sesungguhnya si dunia yang kita anggap sebagai material dan dunia yang kita anggap sebagai virtual, konektivitas dan segala macamnya justru membutuhkan keterbukaan yang masif akan ekosistem bumi itu sendiri, gitu, ekosistem geologis bumi itu sendiri, gitu. Jadi pemanasan global dan perubahan iklim adalah bencana yang menghasilkan untuk orang-orang ini, gitu. Dan ini jadi menarik karena ketergantungan hidup kita pada aparatus digital dan internet justru menghasilkan si booming baru pada pasar internet undersea cable itu sendiri, gitu. Dan ini juga yang membuat mungkin akhirnya penelitian saya berarah ke pertanyaan-pertanyaan akan materialitas dari media teknologi itu sendiri, gitu. Jadi pada tahun dan menyambung dari sini, di tahun 2018 peneliti dari MIT yang juga dikomisi oleh perusahaan tambang internasional Rio Tinto mengeluarkan laporan sebuah daftar material metal yang mereka perkirakan akan paling terdampak dalam artian demand, permintaan pasar, oleh perkembangan teknologi mutakhir saat ini. Seperti kita sering berbicara tentang otomatisasi, revolusi industri 4.0, robotik lanjut, teknologi energi terbarukan, komputasi lanjut, kecerdasan buatan yang kita bicarakan hari ini, Internet of Things. Dan di antara daftar metal tersebut, seperti kobalt dan litium yang banyak di Bolivia dan di Kongo, timah menduduki urutan pertama sebagai material yang akan terdampak. Dan sepertiga dari supply global akan timah di dunia ini itu diekstrak dari dua pulau di Indonesia, yaitu Bangka dan Belitung, terutama di Pulau Bangka. Jadi
karya video yang saya buat tahun 2019 yang coba merefleksikan dan membahas akan fenomena tersebut gitu. Dan ini jadi menarik karena Indonesia adalah eksportir timah terbesar setelah Tiongkok. Timah dari Bangka dan Belitung kebanyakan bersirkulasi secara global. Sedangkan timah yang ditambang di Tiongkok dipergunakan lebih banyak untuk kebutuhan domestik mereka sendiri gitu. Dan timah ini apa sih sebenarnya kegunaan timah? Jadi timah ini dileburkan sebagai mineral yang menghasilkan solder. Atau mungkin bagi kita sehari-hari orang awam yang mungkin tidak mengerti tidak mendalami media teknologi, solder itu adalah sebuah alat atau tools atau material yang adalah landasan atau tulang punggung dari semua media teknologi yang kita lihat, kita alami hari ini gitu. Dan solder timah ini adalah komoditas yang paling utama dari konsumer elektronik. Dan selain itu, solder juga adalah material fundamental dalam setiap komponen-komponen yang kita lihat di layar, misalnya laptop atau smartphone sampai ke yang lebih advance kayak optoelektronik dan lain-lainnya. Dalam artian, timah adalah elemen dasar dari budaya visual digital yang kita lihat sehari-hari. Jadi seluruh layar pasti mengandung timah di dalamnya. Kalau hari ini saya melihat monitor ini dan berbicara di depan monitor, saya juga sedang berbicara dengan bongkahan-bongkahan timah yang sudah dileburkan dalam bentuk solder gitu, di dalam monitor ini. Jadi jika kita dapat menyadari peran aktif dari material pada pembentukan teknologi digital saat ini, kita juga harus dapat menyadari bahwa consumer product, terutama elektronik dan teknologis, kebanyakan dibuat melalui gagasan plan obsolescence atau keusangan yang direncanai, keusangan yang didesain. Dengan boomingnya pertambangan, ekstraksi mineral, dan transformasi geofisik yang terlihat secara jelas di Bangka misalnya, permintaan terbesar untuk timah memang diinfluence oleh bagaimana pembangunan teknologi selalu berdasarkan atau berlandaskan pada premis bahwa dalam waktu yang singkat sebuah produk akan digantikan oleh upgraded version gitu, versi yang barunya, versi yang terbaruinya. Dan pada masyarakat kontemporer saat ini, peran plan obsolescence itu sendiri bersinggungan dengan komodifikasi dari science dan teknologi. Perkembangan teknologi reciprocity atau timbal balik dengan teknologi itu memiliki reciprocity atau timbal balik dengan budaya konsumtif itu sendiri. Dan progres cepat dari teknologi mengendalikan perubahan pada aras produksi media dan media elektronik dan digital. Jadi oleh karena itu banyak perusahaan sudah menentukan secara sistematis masa hidup dari produk teknologi yang mereka manufaktur semenjak bahkan didesain gitu, semenjak pada saat pembuatannya. Dan di lain pihak ada yang disebut juga sebagai dengan perceived obsolescence atau keusangan yang kita terima gitu, keusangan yang kita mengerti begitu saja. Gitu. Itu muncul sebagai sebuah reaksi akan perubahan drastis yang terus-menerus terjadi pada teknologi media. Seperti kita tahu, semakin hari teknologi media semakin advance, semakin cepat bergeraknya gitu. Dan kita menerima itu sebagai, oh ya udah ini hari ini iPhone 5 udah nggak ada, mungkin 2 tahun kemudian kita ganti jadi iPhone 7 atau dan lain sebagainya. Jadi jika si plan obsolescence itu adalah kehidupan dari sebuah produk yang ditentukan oleh perusahaan sebagai jalan untuk menstimulasi keinginan mengkonsumsi, maka perceived obsolescence adalah sebuah tendensi di mana motivasi untuk mengkonsumsi ditentukan bukan dari fungsi sebuah objek, melainkan dari kebaruan yang terus di-upgrade gitu. Dan lewat impresi dari terus-menerusnya eksposur kepada sebuah peristiwa kebaruan, konsumer merasa keharusan untuk terus mengikuti tren yang paling baru. Dan perceived obsolescence membentuk perasaan untuk tidak ingin tertinggalkan, apa yang kita mengerti dengan fear of missing out misalnya. Dan dalam hal ini, produksi teknologi secara massal selalu didikte oleh si moda-moda obsolescence ini, gitu. Atau moda-moda keusangan ini. Jadi,
mungkin pertanyaan yang tepat untuk diangkat ketika kita membahas bagaimana digital art memiliki impact pada kehidupan kita gitu. Lagi-lagi saya akan mengajukan pertanyaan pada kehidupan siapa lebih tepatnya, dan kemudian impact seperti apa yang sebenarnya kita bicarakan di sini gitu. Bagi saya lebih suka menyebut ini media art dibandingkan dengan digital art atau post digital atau apapun itu, karena menurut saya terminologi itu memiliki banyak limitasi, tapi ketika kita mengomongkan media mungkin bisa lebih luas. Jadi bagi saya media art memiliki kapasitas untuk membedah pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Apa itu seni media gitu. Mungkin kita harus mengajukan pertanyaan ini dulu sebelum kita melihat itu gitu. Sebenarnya apa itu seni media? Jadi mungkin secara umum seni media itu bentuk praktik artistik yang menggunakan perangkat teknologi sebagai mediumnya. Atau praktik artistik dengan pendekatan waktu sebagai elemen utamanya, atau seni yang berbasiskan pada waktu atau kita kenal dengan time-based art. Namun harusnya terminologi ini atau pemaknaan ini harus kita lihat secara lebih kritikal. Jadi kalau saya bisa memberikan pemahaman kritikal bahwa seni media adalah bentuk artistik yang mempertanyakan dan merespon batasan-batasan dari teknologi itu sendiri gitu. Mengekspos keberadaan, fungsi, implikasi teknologi dalam konteks kontemporer saat ini. Seni media memberikan peluang untuk membongkar media teknologi itu sendiri. Seni media memberikan peluang, hal ini paralel dengan kutipan yang tadi sempat kita bahas sebelumnya, Marshall McLuhan, dia juga sempat berbicara tentang bahwa medium is the message, gitu. Bahwa si teknologinya sendiri, si medianya sendiri itu adalah pesannya gitu, bukan apa yang dibalik, bukan ideologi atau pemaknaan yang ada di baliknya. Gitu. Jadi ketika menginvestigasi perubahan lanskap media, kita mempertanyakan si limitasi dari si teknologi itu sendiri. Gitu. Dan dalam sejarahnya, seni media secara spesifik juga merespon perkembangan teknologi komunikasi, komunikasi massa seperti televisi, radio, komputer, dan juga tentunya sinema. Dan teknologi ini mulai berkembang secara pesat pasca Perang Dunia I seiring dengan perkembangan teknologi berbasis elektronik dan komputasi. Gitu. Dan jadi menarik juga sih, karena memang sebenarnya media teknologi itu sendiri terminologinya mungkin kalau yang kita pahami sekarang adalah sebuah perkembangan teknologi yang memang berasal dari kemajuan sains yang terus berkembang pasca misalnya enlightenment gitu, pasca pencerahan dan modernitas tentunya. Di lain pihak juga ya tentu berkembangnya dunia sains menjadikan pijakan seni media untuk melihat relasi antara seni dan ilmu pengetahuan lainnya atau memiliki sifat yang interdisiplin. Media art lewat praktik artistiknya memungkinkan kita untuk menguji genealogis dari media teknologi itu sendiri gitu. Jadi media art sendiri menjadi jalan utama bagi studi media untuk mulai melek materialitas dan implikasi dari materi itu sendiri. Jadi kalau mungkin studi media pada tahun 60, pada tahun 70 dan 80 itu banyak berfokus pada implikasi secara nyata terhadap manusia dalam artian bagagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berkomunikasi lewat bahasa di lewat perkembangan media art yang menilik gitu, melihat istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu tinkering, mengulik bagaimana media itu dibentuk oleh materialitas, bahan tertentu dan segalanya, itu membuka ruang buat studi media untuk melihat materialitas sebagai elemen yang penting, elemen yang paling utama untuk dibahas ketika kita membahas media dan teknologi. Dan pendekatan praktik artistik menjadi instrumen epistemologis yang kritis. Jadi kayak selain juga mungkin playful ya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai peleburan material dalam kehidupan teknologis kita sehari-hari yang tentu bersentuhan dengan isu-isu
ekologis, politis, budaya, dan bahkan mungkin filosofis. Gitu. Dan produksi masif dari teknologi media menyembunyikan yang kita tahu ya saat ini, produksi masif. Misalnya iPhone, TV, dan segala macam itu menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Kalau dalam studi media kita menyebutnya black box, jadi kita nggak tahu sebenarnya apa yang ada di dalamnya, kita tahu bahwa ada user dan juga ada output gitu. Jadi dalam hal ini seni media memiliki potensi untuk mengekspos banyak hal yang tersembunyi dari perkembangan teknologi. Dan hal ini tidak melulu harus dilihat dari ide-ide tentang kecanggihan, dalam tanda kutip kecanggihan sebuah perangkat. Atau seberapa digital sebuah perangkat yang dipergunakan sebagai alat bagi media art itu sendiri. Gitu. Terlebih, selain mengekspos kenyataan material sehari-hari, dalam hal ini media art dapat berfungsi sebagai sebuah metode untuk menginvestigasi keterbatasan sebuah teknologi media. Jadi kadang-kadang teknologi media yang kita terima sehari-hari itu, misalnya tadi yang dibahas oleh Bang Theo, mungkin bahkan melimitasi imajinasi kita gitu. Tapi lewat si seni media ini juga kita bisa mengeluarkan imajinasi yang lebih liar akan sebenarnya media teknologi itu apa gitu. Mungkin bisa berjalan bersamaan dengan misalnya fiksi ilmiah, gitu, science fiction. Jadi ada semacam korelasi antara bagaimana seni media itu bergerak dengan misalnya science fiction dalam literasi. Jadi di lain pihak lewat media art itu kita juga pengetahuan ini dapat dipresentasikan lewat pengalaman estetis yang mungkin berbeda dari pengalaman estetis dari karya-karya seni konvensional sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin kalau yang tadi Pak Profesor Bambang bilang di sesi pertama ada sebuah kemungkinan untuk seni itu menjadi partisipatoris, dalam artian partisipatoris bahwa audiens itu tidak pasif gitu, tidak hanya pasif dalam hal ini secara fisikal namun juga secara mental mungkin. Jadi ada semacam ekspansi di ruang-ruang tersebut gitu. Dan tentu di masa pandemi ini kita dipaksa untuk melihat dan merefleksi kembali pengalaman estetis tersebut gitu lewat pendekatan kritis akan teknologi. Media art telah membedah kenyataan ini. Tentu apa yang kita perlu bukanlah sebuah pertunjukan atau pergelaran teknologi mutakhir yang teknofilik dalam media art gitu. Misalnya kayak apa bedanya terus kita datang ke tech expo atau pertunjukan teknologi mutakhir teknologi terbaru dengan pameran media art gitu. Jadi pertanyaannya bagi saya adalah kita membutuhkan media art yang bisa membantu kita membedah bagaimana dunia bekerja dalam kondisi yang terakselerasi oleh perkembangan teknologi ini gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu saya coba bangun juga di kekaryaan saya. Misalnya ini karya dari tahun 2017, judulnya Postcode. Ini karya yang dibentuk oleh coding atau kode-kode komputasional yang mencoba mempertanyakan bahasa tentang komputasi itu sendiri gitu, bahwa kita mengerti pembentukan sebuah teknologi yang teradvance kan, dan pertanyaan akan digital bit antara 0 dan 1 dalam digital itu saya coba bahas di sini gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan tentang coding. Ya, kemudian juga saya banyak mempertanyakan tentang penggunaan media dalam khususnya media teknologi dalam sinema dan juga video dan tentunya juga YouTube. Ya, budaya layar juga coba saya untuk pertanyakan dan mungkin melihat kemungkinan-kemungkinan lain dari si ketergantungan kita atau yang biasa kita maknai sebagai screen based information itu gitu. Dan mungkin segitu dulu dari saya dan kita bisa bahas ini lebih lanjut gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Riar atas presentasinya. Saya mengundang semua para hadirin yang ada di rumah dengan Zoom untuk melakukan reaksi dan tepuk tangan karena kita pengunjung terakhir sebenarnya. Dan telah melewati ya selama 2 hari dari tanggal 7 dan 14 dengan seminar kita ini. Kami mendukung semua pertanyaan Anda di rumah lewat chat Zoom.
Saya punya satu pertanyaan dulu, Mas, untuk Mas Rihier. Ya. Untuk tadi komodifikasi sains dan teknologi, saya mendapatkannya, apakah kita harus lebih sadar dan peka sebagai konsumer sampai saat ini? Atau kita malah melihat orang semakin tidak peka dan terbuai dengan asmara fetishism newness ini? Ya, sebenarnya itu pertanyaan yang menarik karena kembali lagi pertanyaannya adalah kayak perkembangan teknologi itu satu dibuat-buat siapa, itu juga selalu menjadi pertanyaan kan, dan siapa user dari teknologi itu sendiri gitu, siapa penggunanya, dan kalau tadi pertanyaannya mencakup komodifikasi seni dan teknologi, itu juga kita bisa lihat dari kenyataan bahwa misalnya sekarang perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu adalah perusahaan teknologi informasi gitu. Dan itu jadi juga hal-hal yang selama ini terus kita bahas kan, bahwa misalnya kayak ke data sebagai the next oil, atau hal-hal yang kayak bagaimana kita punya awareness akan data kita, dan bagaimana perusahaan-perusahaan ini mereka memiliki semacam kayak power yang kuat gitu, dan juga sifat mereka yang sebenarnya agak monopolistik ya, dalam artian bahkan beberapa mungkin dalam dunia akademik gitu kadang melihat potensi misalnya departemen yang sistemnya engineer itu nanti bakal ada di mempunyai sokongan dari perusahaan misalnya gitu, tanpa punya elemen kritisisme atau kritis akan si science dan media itu sendiri gitu. Jadi saya pikir hal itu mungkin pertanyaan tentang si kita tidak memiliki kritisisme akan si science dan teknologi itu sendiri, tapi di lain pihak juga mungkin karena kekuatan atau power yang terbesar itu ya si saat ini ya perusahaan-perusahaan tersebut gitu yang mempunyai kapital yang paling besar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita punya pertanyaan yang sudah masuk dari Aprianti. Apa perbedaan seni media dan intermedia, dan bagaimana posisi keduanya dalam konstelasi integrated arts? Ya, sebenarnya ini hal yang mungkin sering juga saya pertanyakan adalah istilah. Jadi kayak karena kalau mungkin dalam dunia seni atau mungkin para seniman familiar gitu, istilah itu sebenarnya dibentuk juga oleh institusi kan. Jadi kayak ada institusi dalam artian institusi seni, tapi juga ada akademik, ada bagian di luar institusi seni sendiri yang membentuk istilah itu gitu. Jadi kayak media art mungkin lahir justru dari sebelum adanya intermedia gitu. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, istilah intermedia itu kan diciptakan sama kelompok Fluxus dan itu hadir di tahun 60 gitu, setelah istilah si media itu sendiri itu banyak dibahas dari kelompok-kelompok media studies atau kayak orang-orang yang mengkaji media, dan terutama juga filsafat teknologi ya. Mungkin kawan-kawan di filsafat tahu Gilbert Simondon atau Bernard Steger gitu, orang-orang yang membahas tentang filsafat teknologi itu mereka lebih mengutamakan istilah media, dan intermedia mungkin lahir dari institusi-institusi seni gitu, si Fluxus itu yang tadi saya sebutkan, dan bagaimana dia berinteraksi dengan integrated art, ya bagi saya mungkin elemen eksperimental dan elemen interdisiplin dari kedua terminologi itu ya bisa punya relasi yang kuat dengan integrated art itu gitu. Karena integrated art sendiri kan mungkin dalam artian adalah sebuah attempt atau usaha untuk melakukan kajian-kajian yang sifatnya lebih interdisiplin gitu. Dan saya pikir relasi itu yang sangat kuat dalam pemaknaan antara media art dan intermedia itu. Oke, selanjutnya kita punya dari Ricardo. Jika tadi dijelaskan bahwa landasan-landasan dari perkembangan media teknologi itu berasal dari SDA, yang sifatnya suatu saat nanti akan habis, mungkin dapat dijelaskan juga langkah apa yang sudah atau dapat dilakukan untuk mengimbangi hal tersebut supaya perkembangan media teknologi khususnya dalam art dapat tetap dan terus berlangsung. Ya, jadi memang ini pertanyaan besar karena juga ini otomatis akan bersinggungan dengan krisis-krisis ekologi yang kita hadapi saat ini kan, gitu. Jadi kayak, dan mungkin kalau dalam humaniora kita kenal dengan istilah yang juga berangkat dari geologi, antroposen. Jadi kayak
manusia terpusat sebagai manusia adalah pusat dari perubahan geologis dan geofisik di dunia saat ini gitu. Dan memang pembahasan tentang media dan teknologi pun akhirnya bersinggungan dengan itu gitu, bersinggungan dengan permasalahan ekologis yang juga adalah permasalahan scarcity dan abundance. Jadi permasalahan antara kelangkaan dan juga kebanyakan gitu. Dan ya tentu sumber daya alam itu adalah problem terbesar gitu. Jadi kalau sekarang mungkin orang-orang mulai berbicara tentang bagaimana misalnya menghilangkan yang tadi saya sebut sebagai keusangan yang didesain, plan of obsolescence, dengan cara mencoba membuat teknologi yang lebih punya kualitas kuat, tidak tahan dalam waktu 3 tahun, 4 tahun, tapi kayak 15 tahun, 20 tahun gitu, sehingga terjadi juga sirkulasi atau memberikan waktu untuk terjadinya looping gitu. Jadi kan tentunya media teknologi juga menjadi sampah kan setelah kita pakai. Dan ketika media teknologi itu menjadi sampah, dia akan ada di layer teratas dari bumi gitu. Dan tentunya itu nanti juga bakal jadi mineral lagi setelah dia terurai. Entah terurainya kapan, itu juga jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbesarnya adalah tentu sustainability dari teknologi itu sendiri. Sampai kapan teknologi ini akan bersifat ekstraktif gitu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan mungkin khususnya dalam bidang seni atau humaniora adalah ya terus mencoba membuat satu ya kritisisme udah pasti secara kritikal melihat fenomena ini, dan dua adalah bagaimana mencoba mendesain sesuatu yang bisa lebih sustainable tapi juga melampaui batasan-batasan dari scarcity, batasan-batasan dari keterlangkaan itu gitu. Dan saya rasa itu yang sekarang khususnya di dunia seni dan seni media ya, di dunia seni media dan media studies itu mulai dibahas. Oleh karena itu adanya munculnya perbincangan akan materialitas itu gitu. Dan ini jadi menarik sih karena kadang science fiction juga jadi jawaban gitu. Jadi kayak cuman kita juga harus melihat secara kritis science fiction itu siapa yang menulis dan apakah orang Eropa lainnya atau mungkin ada penulis science fiction yang punya pemikiran lebih menarik misalnya dari Afrika gitu, yang bisa melihat material itu secara berbeda gitu sih. Bahkan mungkin science fiction udah bisa realistic. Ya. Yeah. Non-fiction ya. Kita ke arah situ sekarang. Betul, ya. Yeah. Luar biasa. Selanjutnya dari Pak Stefanus Junatan, dari Universitas Parahyangan sendiri. Dari media art kontemporer ini, di mana letak studi tentang makna yang bisa ditafsirkan dari proses persepsi dan konsepsi yang muncul dalam transaksi antara para pelaku media dan pemisarnya? Ya, ya ini pertanyaan yang menarik karena dari studi media sendiri, perubahan transformasi ke arah material itu terjadi karena studi media lebih banyak pada saat ya tahun 60, 70, 80-an itu berfokus pada sensori gitu, sensori manusia dalam menerima media. Misalnya kita menonton sinema secara menonton sinema dan memaknai sinema itu secara bahasa, secara sensorial, secara apa yang kita persepsikan masuk ke dalam kita gitu. Dan sekarang dicoba untuk dilihat di luar itu gitu. Dan ini jadi menarik karena lewat seni media yang kontemporer, yang mutakhir itu juga persepsi itu dipertanyakan gitu. Jadi si persepsi persepsi yang secara subjektif kita terima itu pun jadi dipertanyakan gitu. Oleh sebab itu tadi saya sempat juga menyinggung tentang antroposen atau yang mungkin sekarang kita mengerti dengan antroposentrisme juga gitu. Jadi bahwa selama ini studi tentang media itu selalu berfokus pada manusianya gitu, tidak pada keseluruhannya, lingkungan dan segala macam gitu. Dan transaksi-transaksi yang terjadi antara si seni media ini jadi mungkin menarik secara konseptual gitu, secara pikiran-pikiran yang mungkin lebih dan juga ada irisannya dengan irisan-irisan yang lebih problem-problem yang lebih konseptual, dalam artian kita memaknai material secara berbeda jadinya punya koneksi yang tidak sama seperti sebelumnya. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab dari pertanyaan itu.
Baik, kita selanjutnya punya dari pertanyaan dari Junaidi. Dalam suasana yang dikelola oleh prinsip obsolescence, apakah seni pun akan terpengaruh dalam arti tidak lagi mencita-citakan menjadi masterpiece yang abadi, dan sekedar merayakan yang ephemeral dan cepat berlalu saja? Ya, itu kalau dalam sejarah seni, sebenarnya itu juga yang diajukan oleh gerakan-gerakan fluxus tahun 60-an, bahwa ephemerality itu adalah kayak usaha mereka untuk mencapai keadaan di mana seni itu tidak dikomodifikasi atau seni itu tidak menjadi semacam kayak dicap bahwa ini adalah masterpiece, itu penciptanya si ini dan segala macam. Jadi ada usaha untuk mendesentralisasi seni itu sendiri gitu. Dan mungkin juga gerakan seni seperti situasionis di Perancis juga berusaha seperti itu, yang kebanyakan memang mempunyai background Marxis. Jadi kayak mereka melihat bahwa artistic genius gitu. Artistic genius itu juga udah nggak terlalu jadi hal yang menarik buat pembahasan seni gitu. Dan di lain pihak juga mungkin ephemerality itu jadi jawaban untuk bagi mereka jadi jawaban untuk menjawab perkembangan teknologi yang memang semakin cepat semakin obsolescence gitu. Jadi kayak memang ya mungkin kalau tadi sudah beres. Oh enggak, cuma mau nambahin sedikit, tadi juga kan sempat diobrolin teksnya Walter Benjamin gitu, Mechanical Reproduction. Itu juga kan sebenarnya adalah jawaban tentang adalah diskusi tentang si ephemerality itu bahwa aura itu ya udah enggak ada gitu. Baik, nah itu mungkin karena laggingnya di sini, jadi saya kira udah ini. Saya juga bisa menambahkan sebenarnya seni kali ini di dunia adalah social media, dan sekarang butuh hanya berapa detik sebelum itu hilang seperti TikTok ya. Itu sebenarnya seni, performance art jatuhnya tuh. Dapatkah dikategorikan seperti itu? Ya, jadi balik lagi kan kalau pertanyaan apa itu seni dan tidak seni gitu, kebanyakan kan itu jadinya juga pertanyaan institusional gitu. Jadi siapa gatekeeper, siapa yang menentukan seni dan tidak seni? Apakah dunia akademis, apakah dunia institusi gitu, atau kurator, atau seniman itu sendiri yang memiliki otonomi sendiri untuk bilang bahwa ini adalah seni gitu. Dan ya tentu itu juga jadi bisa pertanyaan, jadi bisa sebuah diskusi yang menarik gitu ketika desentralisasi teknologi yang terjadi misalnya di TikTok itu juga jadi pertanyaan. Jadi ini seni atau bukan gitu. Jadi buat saya pribadi itu mungkin diskusi yang menarik untuk kita bahas juga gitu. Dan limitasinya di mana melihat itu seni dan tidak seni. Nah, itu selanjutnya ya topik yang sebenarnya sangat trendy yang saat ini. Betul. Nah, kita punya pertanyaan dari Cabib. Apakah bisa dikatakan bahwa sistem kehidupan yang katakanlah imaterial ini sebenarnya masih berlandaskan material? Dan landasan ini berarti sistem kehidupan masih bersifat ekstraktif ya? Apakah kehidupan imaterial ini sebenarnya wujud dari koloniality baru? Apakah situasi keterjahatan ini masih berada dalam relasi kuasa barat dan dengan timur? Atau lebih kompleks? Wah, itu sangat kompleks justru. Jadi kayak pertanyaan imaterialitas itu, dalam konteks ini yang saya bahas imaterialitas adalah bagaimana teknologi seakan-akan memberikan kita imajinasi akan imaterialitas itu gitu, bahwa kita itu pergi ke tempat di mana kita tidak lagi mempertanyakan materialitas kita sendiri. Ada filsuf Prancis Lyotard, dia mempertanyakan itu kan, ada teksnya dia judulnya bagaimana pikiran itu bisa keluar dari tubuh gitu. Bagaimana pikiran itu bisa otonom dari tubuh. Itu juga jadi kayak semacam provokasi yang menarik untuk melihat diskursus akan imaterialitas itu sendiri gitu. Jadi ketika ditabrakan antara barat dan timur, kalau konteksnya perkembangan teknologi media, tentu itu adalah hasil dari bagaimana dunia imaterialitas itu jadi jawaban akan kekacauan dunia materialitas misalnya kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita memaknai kembali imaterialitas itu sebagai spiritual, itu juga jadi beda lagi kan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dalam konteks imaterialitas yang coba dibawa oleh
media teknologi yang di mana itu ada media teknologi yang kita mengerti ini universal kan saat ini. Sedangkan sebenarnya media teknologi seharusnya tidak dimaknai universal kalau bagi saya pribadi gitu. Karena ada modern-modern lain yang lahir di tempat lain gitu. Enggak, modern itu enggak selalu hadir dalam konteks barat gitu. Bahwa misalnya sebagai contoh Golden Age of Islam di pada saat Golden Age of Islam ada pembuatan teknologi yang berdasarkan atas kosmologi Islam itu sendiri gitu. Jadi misalnya mekanikal, studi mekanikal, aljabar dan lain-lain itu dibuat dari kosmologi mereka gitu. Tapi apakah itu imaterial? Ya iya, tentu itu juga imaterial gitu. Tapi dalam konteks kalau kita ngomong media teknologi saat ini yang memang derivasinya atau evolusi dari modernitas barat, ya kita berbicara tentang imaterialitas di situ gitu. Gitu sih. Jadi memang kalau tadi Cabib bertanya itu apakah itu kompleks, itu tentu kompleks gitu. Tapi konteks kita mesti melihat konteksnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya kita punya dari Royke. Bagaimana peran material atau teknologi untuk internal seni gerak seperti tari atau teater? Ya. Misalkan kalau internal bunyi lewat manipulasi gelombang cahaya dengan penambahan unsur internal timing yaitu algoritme. Jika ada, contohnya seperti apa? Ada mungkin kalau sekarang kita lihat misalnya tari kontemporer yang emang mempunyai integrasi atau bekerja bersama dengan teknologi mutakhir gitu. Kita bisa lihat misalnya kalau dalam seni media juga ada yang disebut generatif. Jadi misalnya ada sebuah pertunjukan tari yang bersinggungan dengan visual yang secara langsung itu berlandaskan pada gerakan-gerakan si penari gitu. Jadi gerakan si penari yang sifatnya memang ada di dunia fisik gitu berubah lewat algoritma dan ditampilkan secara bersamaan simultaneously dengan visual yang ada gitu. Jadi sebenarnya ada sih gitu karya-karya seperti itu. Mungkin saya nggak bisa sebutin secara spesifik karena mungkin saya juga lupa, tapi sebenarnya pendekatan tari yang lebih atau gerak tubuh yang lebih lebih teknologis itu memang sudah ada di media art. Dan terlebih kalau saya tidak salah mungkin tahun 90-an mungkin kawan-kawan bisa lihat juga misalnya seniman Australia namanya Stellark, dia juga coba membicarakan tubuh manusia dan mesin misalnya, dan mesin dalam artian juga di sini dia berbicara tentang internet pada saat itu. Itu juga mungkin bisa dilihat sebagai contoh. Oke. Baik, selanjutnya kita pulih dari Xavier. Bagaimana kalau persoalan akses dan pengetahuan kita soal teknologi yang masih rendah? Ya. Akibatnya pada kehidupan kita sehari-hari, misalkan seperti webinar resolusi rendah, di mana sepertinya panitia tidak bisa menemukan solusinya, dan mengakibatkan penonton tidak nyaman menyaksikan webinar ini. Silakan ya bandwidth-nya dinaikkan. Kritik yang menarik. Akses itu jadi pertanyaan yang paling utama. Dan akses ini bukan cuma sekedar akses terhadap teknologinya ya, tapi akses terhadap pengetahuan akan teknologinya tersebut gitu. Jadi kayak terkadang kita memang selalu melihat, misalnya kita sebagai orang yang punya privilege gitu untuk tahu teknologi atau apa itu teknologi mutakhir dan segala macam, kita kadang memarginalkan orang atau mengeluarkan dalam konteks kerangka pikiran kita adalah orang-orang yang memang mungkin memiliki pemaknaan lain atau memiliki pengalaman lain dengan teknologi gitu, teknologi yang mutakhir itu gitu. Jadi akses itu adalah pembahasan yang penting gitu. Dan dalam konteks misalnya webinar hari ini gitu, itu juga jadi menarik karena sebenarnya internet itu sebenarnya geografis gitu. Jadi kayak koneksi internet itu nggak di semua tempat sama kan, dan kita menyadari hal itu gitu, dan itu justru adalah hasil dari materialitas tersebut gitu. Jadi kayak kenapa koneksi di internet di ruang webinar ini image-nya rendah, mungkin karena koneksinya yang rendah ya, karena mungkin nggak ada penghantar yang banyak gitu. Sedangkan mungkin saya punya sedangkan saya mungkin di sini di ruang ini punya internet yang lebih cepat misalnya, katakanlah gitu, dan itu juga hasil dari bagaimana si akses itu sendiri terhadap materialitas gitu. akses terhadap teknologi itu sih. Kita lanjut dari Akbar.
dulu. Bagaimana ketika seni media hanya berperan sebagai sirkus visual saja? Ya, itu tadi sempat saya coba singgung kan, kalau kadang kita melihat seni media itu sebagai apa ya, expo gitu. Jadi kayak, wah canggih nih bikin ini, wah canggih nih bisa kayak gini, gitu. Tanpa punya pertanyaan-pertanyaan kritis akan hal itu gitu. Dan kecanggihan itu sendiri sebenarnya kan dihasilkan dari pemaknaan, kecanggihan itu sendiri kan sebenarnya dihasilkan dari evolusi-evolusi teknologi yang sebenarnya secara akses kita nggak punya akses itu gitu. Kita nggak punya, nggak tahu gitu, bisa kayak gitu nggak ya, kayak gitu kita nggak tahu karena emang eksklusivitas dari mungkin ya, eksklusivitas dari si teknologi itu sendiri gitu, dan kepemilikan pengetahuan teknologi itu sendiri gitu. Dan menurut saya pribadi justru media art itu harusnya membuka pintu-pintu itu gitu, membuka pintu-pintu akses pengetahuan terhadap teknologi itu gitu, untuk banyak orang yang lain gitu, bukan sekedar misalnya kalau apa ya, kalau di Jepang ada seniman Team Lab gitu. Team Lab ya udah jadinya kayak kita datang ke Disneyland, mungkin bisa disebut sebagai entertainment ya, hiburan gitu untuk kita melihat kecanggihan teknologi gitu. Tapi buat bagi saya pribadi ada semacam ruang lain di luar itu gitu untuk media art gitu. Jadi nggak sekedar cuma teknofilik, nggak sekedar cuma kecintaan akan teknologi, tapi juga kayak bagaimana teknologi itu bisa kita ulik dan bisa kita lihat secara kritis. Baik, saya baru ganti peranti lunak karena memang tadi nge-lag juga. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah pun masih ada kesusahan dalam teknologi, kita pun di sini dengan berbagai alat masih ya, YouTube live. Mohon bersabar untuk semuanya, karena kita juga pun masih navigating uncertainty di dalam pandemi ini, dalam dunia baru ini, seperti apa dunia kita sekarang, kita juga pun tidak tahu. Kita lanjutkan pertanyaannya di Pastor Ote. Apakah karya seni itu hanya menarik dalam pandangan pertama, atau dalam fase-fase awal, lalu lama-lama kehilangan makna, bahkan memuakan? Seperti ya, terlihat. Sebenarnya tergantung dan meskipun gimana ya, bagaimanapun ya, pengalaman estetik itu kan bisa kita kerangkakan sebagai pengalaman yang juga subjektif kan. Dalam artian kayak karya A belum tentu punya impact yang berbeda dengan manusia A gitu. Sedangkan mungkin karya A punya impact yang berbeda dengan manusia B gitu. Jadi kayak bagaimana caranya kita mengapresiasi atau memiliki pengalaman terhadap seni juga kan terkadang bergantung kepada background kita gitu sebagai manusia dan apa yang kita pengetahuan apa yang kita miliki dan ya pengalaman apa gitu yang kita miliki sebelumnya gitu. Dan bagi saya ya mungkin tidak bisa dimaknai secara universal seperti itu gitu. Jadi kayak mungkin bahkan karya yang bagi seseorang, bagi A itu buruk sekali, bagi saya mungkin itu bagus gitu. Jadi kayak itu ruang-ruang subjektivitas seni di situ yang justru menarik karena pada akhirnya menghasilkan sebuah dialog gitu, menghasilkan sebuah percakapan yang menimbulkan pertanyaan, jeleknya di mana, bagusnya di mana, memuakannya di mana gitu. Dan bagi saya secara epistemologis ya itu kegunaan dari si seni gitu. Dan itu subjektif. Untuk apakah cantik, jelek, yeah, memuakan. Baik. Selanjutnya kita mulai dari Maria Turnip. Bagaimana seni media mempertahankan idealismenya terhadap tuntutan sustainable sumber daya dan terhindar dari eksploitasi secara bersamaan hingga tidak menjadi obsolete dan dilirik sebagai sebuah hal yang bermakna? Ya, maksudnya apa ya? Ini juga jadi mungkin Pak agak pertanyaan tentang independensi dari seni media sendiri itu jadi menarik ya, karena sebenarnya mungkin perusahaan-perusahaan yang selama ini coba kita bahas gitu, atau entitas-entitas besar yang coba kita bahas, mungkin seperti Google, Facebook, dan Apple, dan sebagainya, mereka juga punya investasi gitu dalam perkembangan seni media sebenarnya. Dan bagi saya pribadi, apa yang bisa dilakukan oleh seni media adalah otokritik, ya, adalah pembahasan tentang diri mereka sendiri gitu. Bagaimana caranya kita untuk bisa independen gitu? Bagaimana caranya kita untuk bisa berada di luar ketergantungan terhadap misalnya
kapital-kapital yang datang dari atau funding-funding yang datang dari perusahaan yang kita jelas tahu bahwa memiliki dampak-dampak buruk gitu pada misalnya lingkungan dan transformasi ekologis gitu dan apa ya hal-hal yang otokritik ini yang bagi saya mungkin penting amat penting gitu bagi seni media sendiri untuk tetap bisa bersikap otonom punya otonomnya sendiri dalam melihat fenomena yaitu fenomena keterjangkauan material dan lainnya sehingga pada akhirnya karena pembahasan ini terjadi terus menerus dan juga konsistensi yang terjadi terus menerus akhirnya juga menghadirkan pembahasan tentang obsolescence itu berhenti gitu jadi bahwa ya udah konsistensi itu jadi jawabannya gitu mungkin itu sih yang bisa saya tawarkan ya mungkin dalam praktiknya mungkin memang itu pun jadi pertanyaan buat saya. Baik-baik, kita juga punya berita yang memang cukup menjangkan kemarin bagi yang tahu Korea Selatan dan Papua ya, itu sumber daya alam yang memang dirusaki. Dan itu jadi topik dialog yang berbeda. Betul. Dan ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutupi sesi ini dari Kang Syarif yang punya fasilitasi. Selamat siang, Kang. Selama ini perkembangan teknologi digital lebih sering dianggap sebagai persoalan bagi spiritualitas. Ya. Semacam pendangkalan bagi penghayatan manusia. Tapi mungkinlah lewat teknologi digital ini, orang semakin mengerti kerja Tuhan. Misalnya lewat teknologi Big Data atau Google Maps, yang sebenarnya sangat mirip dengan bagaimana Tuhan mengawasi kita secara historis dan visual. Sebaliknya, perkembangan teknologi digital jangan-jangan mengarah pada pengertian-pengertian yang baru terhadap material yang tidak bisa direduksi. Jadi sekedar pendangkalan atas penghayatan. Bagaimana pendapatan Buriar? Ya, itu menarik banget ya. Mungkin juga, mungkin saya bakal kembali sedikit ke materialitas sedikit. Jadi kayak misalnya, tentu materialitas adalah bahan utama dari teknologi digital gitu, dunia digital saat ini. Tapi juga jadi menarik ketika materialitas yang dibentuk oleh, ketika materialitas yang dipakai untuk media teknologi itu, justru menjadi teknologi yang bisa melampaui kemampuan kita, gitu. Melampaui kemampuan kita untuk melihat dunia secara keseluruhan, gitu. Misalnya tahun 70 kita bisa lihat bahwa bumi itu ternyata terlihat seperti itu, gitu. Ketika image pertama akan foto bumi itu bisa hadir, gitu. Dan itu jadi kayak apa ya semacam sirkulasi yang menarik gitu ketika material dipakai menjadi bahan media teknologi kemudian media teknologi sendiri memberikan informasi atau pengetahuan yang di luar kapabilitas kita sebagai manusia gitu. Dan untuk menyambung pertanyaan atau pernyataan tadi tentang spiritualitas dan imaterialitas itu sendiri membuka pintu-pintu spiritualitas digital sendiri itu membuka pintu-pintu spiritualitas saya sepakat gitu jadi kayak sebenarnya memang itu jadi pembicaraan yang menarik karena koneksi dunia kita yang melihat ke dalam gitu implosif melihat ke dalam tubuh kita dan dimungkinkan oleh teknologi digital yang saat ini masif itu jadi menarik juga untuk mempertanyakan kembali atau bahkan merekonfigurasi spiritualitas itu apa gitu jadi kayak sampai di mana level spiritualitas bisa kita push dengan teknologi digital ini gitu dan itu juga jadi kayak saya pernah membuat karya membahas tentang misalnya teknoshamanism gitu jadi kayak bagaimana para pelaku yang melakukan shamanism itu menggunakan aparatus media gitu teknologi media sebagai toolsnya dia saat ini gitu dan itu jadi juga pertanyaan yang menarik bagaimana kolaborasi itu bisa terjadi gitu hal yang mungkin ya kita lihat sebagai barat banget dengan tanda kutip ya barat banget dengan science rasionalitas dan segala macam tapi bisa juga dimengerti secara lain lewat pemahaman yang justru berbeda gitu dan bagi saya kompleksitas itu yang sungguh benar-benar menarik dan kadang memang kompleksitas itu yang luput gitu untuk jadi pembahasan mainstream, pembahasan orang banyak gitu. Dan menurut saya mungkin juga letak dari si media art itu ya untuk hal-hal seperti itu gitu. Hal-hal yang sebenarnya luput kita bahas ketika kita membahas media, ketika kita membahas teknologi.
Baik, terima kasih Mas Ria atas pemaparannya. Oke. Sekali lagi kita bisa rangkum ya, sebenarnya dengan semua yang kita lewati ini, navigating uncertainty, dengan semua teknologi yang bahkan di tangan saya, sebenarnya kita sebagai manusia sudah didorongkan limit kita sudah di mana. Dengan sekarang kita punya challenge, yaitu pandemi secara global, akan kita menjadi first nature dalam teknologi, di mana teknologi pun dibuat dari alam. Seperti tambangan timah ini. Tanpa timah dan plastik dan segala macam, tentunya kita tidak punya teknologi atau hardware yang tadinya dulu second nature menjadi mungkin first nature dalam 2030. Dan mungkin sudah dimasukkan chip dalam tubuh kita sendiri. Itu beberapa hal yang teknologi itu akan selalu membuat kita curious, selalu mempertanyakan makna hidup manusia dan juga teknologi yang hadir. Terima kasih bagi yang sudah ikut di rumah. Terima kasih Mas Ria dari Hong Kong. Terima kasih. Saya Raisa undur pamit dan kembali lagi ke panitia. Silakan. Oke. Terima kasih Bapak Ria dan Ibu Raisa atas pemaparannya pada sesi ketiga pada hari dan merupakan sesi yang terakhir. Bagaimana kesan dari saudara-saudari sekalian dengan acara Seminar Nasional Filsafat tahun ini? Semoga semuanya berkenan ya. Dan juga kita sekarang akan closing, tetapi nanti setelah closing masih ada concluding remarks, jadi jangan pergi dulu dari sini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada UNPAR, kepada para pembicara, para dosen Fakultas Filsafat, terutama para dosen Integrated Arts, para mahasiswa, para peserta dari berbagai daerah dan institusi, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang juga telah setia selama 2 minggu ini dalam acara Seminar Nasional Filsafat. Terima kasih juga kepada para panitia Seminar Nasional, kepada tim kreatif Mas Wewin dan Mas Babai, kemudian tim KPA UNPAR, ada Mas Reno, Mas Reza, Mas Pindo, Mas Yadi, Mas Damar, Mas Faisal, Mas Sandra, serta seluruh elemen yang telah mendukung terselenggaranya acara Seminar Nasional Filsafat UNPAR tahun 2020 ini. Para hadirin, Seminar Nasional Filsafat itu diselenggarakan 3 tahun sekali, maka nanti kita akan berjumpa lagi tahun 2023. Semoga masih tetap semangat, masih tetap hidup, dan juga pastinya mungkin kemasan seminarnya akan lebih wow gitu ya, atau teknologi yang digunakan, visualisasi seni yang digunakan seperti apa kita belum tahu ya, ataupun kita akan menyelenggarakannya secara konvensional seperti biasanya. Jadi jangan sampai terlewat Seminar Nasionalnya tahun 2023, dan juga kami memohon maaf, terutama saya, bila ada kata-kata yang salah atau kekurangannya dari kami panitia. Jangan lupa untuk follow Instagram Fakultas Filsafat UNPAR dan CP Kres UNPAR untuk mendapatkan informasi tentang event Seminar Filsafat atau tentang Prodi Integrated Arts yang tadi hari ini selalu kita gaung-gaungkan itu ya. Dan sekarang, kini kita akan mendengarkan concluding remarks dari Profesor Dr. Bambang Sugiarto dan juga nanti terakhir ada acara penutupan perkenalan dari para dosen Integrated Arts. Terima kasih. Ya, baik, kita sudah mengikuti acara ini dari pagi. Kita sudah melihat bagaimana dunia seni yang sangat eksklusif tadinya menjadi lumer, menjadi populis. Lalu kita sudah lihat juga bagaimana dalam suasana itu semua orang sepertinya berperang untuk merebut perhatian. Dan pada akhirnya barusan kita dengar ada persoalan yang lebih dalam di situ, yaitu barangkali ada apa peluang tapi juga sekaligus bahaya bahwa kita sebenarnya diam-diam tereksploitasi dari sisi apa sustainability bahwa alam kita juga dieksplorasi tapi juga dari sisi consumer kita juga disedot terus oleh akibat prinsip obsolescence. Baik, kita perlu waspada saja itu dan itu sekaligus pekerjaan rumah bagi dunia seni umumnya, khususnya bagi Integrated Arts, program peminatan di Fakultas Filsafat yang dosen-dosennya akan saya perkenalkan yang tadi sudah bermunculan sebetulnya. Silakan Bang Theo,
Ya, ini Bang Theo, kemudian Mas Hanan, pianis kita. Ya, lalu Mas Trijoko. Ini Bang Theo tentu di bidang seni rupa, Mas Hanan di bidang musik, Mas Trijoko untuk penulisan kreatif. Masih ada satu lagi dari seni pertunjukan itu Mbak Emi Sundari. Iya. Lalu ya yang terakhir yang barusan muncul Mbak Raisa untuk bidang desain. Baik, beginilah staff dari Integrated Arts. Semoga ada yang berminat bergabung kelak. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Sampai jumpa suatu ketika nanti. Musiknya. Di sana. Ya. Thank you.